Seperti apabila dikata bagi engkau, kalau seorang tanya bagi engkau, apakah dalil yang wujud atas adanya Allah Ta'ala? Kuat lagi ni. Kalau punya dengung itu kuat. Tak bunyi dengung tu. Dia tak ada kena kuat sangat pasal tak ramai. Ni kalau turut tak ada nak pakai mikrofon sekali. Duk mengajar budak rumah 4-500 tak pakai mikrofon. Ha itu. Nah. Contohnya misalnya begini. Seperti apabila dikatakan bagi engkau, apakah dalil yang menunjuk ia atas wujudnya Ta'ala? Kalau orang soal, apakah pegangan kamu mengenai dengan Tuhan yang nama Allah itu adakah tiada? Ada ke tak ada? Kita jawab, ada. Ha, baik. Itu jawab di atas pegangan, ada. Apakah dalil yang menunjuk atas adanya? Tak sepenuhnya. Apakah dalil yang menunjuk atas adanya? Jawab dalilnya, alam ini. Itu ijmal. Bila soal lagi, apakah wajah dilalah yang dijalan kata alam tu menunjuk atas adanya Allah? Sedangkan dari segi lihat kelihatan mata tak pernah dalam seumur hidup kita melihat. Ya. Tapi kita yakin adanya Allah. Apakah dalil yang menunjuk? Alam ini. Yang kamu ambil alam ini dalil atas adanya Allah, apakah wajahnya? Itu panggil wajah dilalah. Nah, dengan kata lain istidlal. Maka dijawab, apabila disoal apakah dalil yang menunjuk atas wujudnya Ta'ala, maka katakan yang daripada jawabnya, alam ini. Ha, dia panggil jawab dalil secara ijmal. Di samping jawab itu, dan kuasa, yakni serta kuasa engkau atas mentaswir akan ini dalil. Apa taswir? Asal mana taswir ni? Mentaswir macam dia takat gambar tu lah. Minta takat gambar. Taswir, ambil gambar. Ini apa kuasa atas mentaswir, yakni mampu dia mencontohkan rupa masalah. Dia panggil taswir. Bagaimana rupanya? Rupa masalahnya begini. Itu rupa masalah. Ini rupa kita takat dengan gambar. Bila seorang itu cerita, seorang itu kirim salam kepada awak, kepada engkau, kita tak kenal siapa, dia sebut nama. Siapa? Ambil gambar tengok. Ini apa yang surah. Itu rupa boleh pandang dengan mata kepala. Adapun ini rupa dengan pandangan akal. Taswir. Bila ada huraian, serta kuasa engkau atas mentaswirkan akan ini dalil, dan tahu engkau akan jihad menunjuk padanya pada dalil. Bagaimana contohnya? Apabila disoal, apakah dalil, apakah jalan wajah yang kata alam ini dalil atas adanya Allah? Kerana alam ini yang baru. Dia panggil wajah tu. Kerana alam ini yang baru. Di mana tahu kata alam ini baru? Kalau kita tengok hak yang lahir kemudian pada kita, nyatalah baru. Anak kita baru kemudian pada kita. Itu nyatalah. Nah, hak yang baru duk berlaku selepas ada kita, nampaklah kata baru. Tapi cuba tengok hak sebelum kita. Tahu mana kata barunya? Macam langit bumi sebegini terbentang, kita lahir-lahir celak mata kata-kata ni.
Tengok-tengok begini dah. Bagaimana kita katakan baru? Sebab ada berapa banyak kata alam ni qadim. Membawa pada tidak ada tukan, tidak ada Tuhan yang menjadi. Kita tidak. Inilah alam dalil kata ada Allah. Apakah menunjuk kata alam ini menunjuk atas adanya Allah? Kerana ilah alam ini baru. Apa arti baru? Adanya kemudian daripada tiada. Itu baru. Manakah dalil kata alam ini baru? Tandanya ialah berubah. Ha, tanda kata baru ialah berubah ataupun terima perubahan. Ha, nah, maka setengah pada baru yang panggil simatil hudus, iaitu taghayyur, berubah. Tengok berubah, kita dulu tak ada, ada. Setelah ada, sekali diam, sekali bergerak. Ha, tu diam dan gerak tu tandanya baru tu. Kerana diri diam dan gerak tu dua perkara yang berpindah-pindah, yang apa dia bersilih berganti, berkata. Daripada diam berubah kepada gerak, daripada gerak berubah kepada diam. Sekalipun air laut kita tak pernah lihat, satu saat pun dia tu diam. Tapi sungguh pun dia tak pernah diam, terima. Dia panggil terima perubahan. Pakar kita nak apa kata nak cuba. Kita cuba air laut dalam laut yang tengah duk gelombang. Cuba kita cuba naik ke darat. Bubuh dalam satu bekas timba ke tempayang ke, kita letak di tempat-tempat yang liku, tempat yang tenang begini, hak yang duk bergelombang, duk berkocak tadi, diam. Itu kata terima perubahan. Air gerak yang tak pernah diam walau satu saat, tapi bila kita cebok, dia cedok, dia bubuh dalam satu bekas, letak di tempat tenang, nanti tenang. Habis gerak, bubuh mari diam. Setelah dia diam, kita ambil hak dia, cuba kita curah balik tengah dalam laut. Bergelombang balik. Hak diam jadi bergerak. Maka gerak dan diam orang panggil dua sifat, dua tanda baru. Maka kaedahnya, kaedah qadiyah kubra, wa kullu ma lazamal hadisa hadisun. Semua apa yang kata borong, borong semuanya. Wa kullu ma hadasal, wa kullu ma lazamal hadisa, semua barang yang melazimi akan yang baru, setiap benda yang bersifat dengan sifat baru, sifat dengan gerak, sifat dengan dia, benda itu fahuwa hadisun. Kullu ma lazamal haditha hadisun. Semua barang yang melazimi akan yang baru ialah yang baru, tak dapat tidak. Jadi langit, bumi, bukit, bukau, gunung, gana, air laut, kita hukum baru. Nah, setelah kita tahu tandanya, tanda baru gerak diam. Jadi walaupun tak pernah bergerak, bukit diam, bumi tetap diam, tak pernah bergerak katakan, tapi terima bergerak. Jangan berlaku gepor, gepor, gepor tu. Tak gepor bumi tak apa tu. Asal sifat bumi bahasa diam, sifat air laut bahasanya bergerak, ni sya'nuhunya begitu. Tapi dalam keadaan begitu terima perubahan, serta bila kita cuba berubah sungguh. Jangan air yang diam ni dalam botol jebut, cuba kita ambil kocok gitu, bergeraklah. Tentu mana kata terima. Maka tiap-tiap barang yang melazimi akan yang baru, umumnya barang itu semua baru. Tubik natijahnya alam baru. Sebab tu ulama buat garis al-alamu mutaghayyirun. Alam itu bahasa dianya yang berubah, dari ada kepada tiada, dari bergerak kepada diam, dari diam kepada gerak. Wa kullu mutaghayyirin, setiap yang berubah ialah hadisun ya baru. Apabila baru, susun lagi. Wa kullu hadisin la budda lahu min muhdisin. Setiap yang baru pasti ada yang membarukan, tak terima jadinya sendiri. Sebab kelimah jadi-jadi tak apa, pengertian jadi, artinya belum pada tu tak ada. Kemudian jadi, tak terima jadinya sendiri, tentu ada yang menjadi. Bila yang menjadi tu siapa? Itulah sonet, tukang yang menjadikan. Nama apa? Itu tanya semula, dia cerita semula nama tukang, nama apa? Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Dia menyatakan
Allah yang telah menciptakan segala langit. Itu ayat nama. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tengok, puji-puji hanya bagi Allah. Siapa Allah? Tuhan yang menciptakan semua alam. Ha, itu. Itu panggil dalil nakli. Secara dia cerita, dia cerita kata Allah itu Tuhan punya semua alam. Maka untuk kita nak fahami, kena reti apa alam. Ha, tu ulama memberi definisi, memberi takrif. Apa takrif? Nak memperkenalkan suatu satu-satu kalimah yang disebut. Rabb apa Rabb? Banyak arti, kita ambil satu arti, pencipta. Yang mencipta, yang mengada, yang menjadi, yang mempunyai, yang memiliki, itu Rabb makna dia belakang tu. Al-alamin apa al-alamin? Setiap yang ada selain pada Allah semua al-alamin. Gak Allah menyatakan Allah tu Rabbil alamin. Ha, baik. Kemudian begitu bila ditanya, apakah pegangan kamu, adakah Tuhan? Ha, jawab, ya ada. Ada Tuhan namanya Allah. Apakah dalil menunjuk tak adanya Allah? Alam ini. Ha, setiap barang yang selain pada dia semua panggil alam. Alam inilah dalil menunjuk tak adanya Allah, Tuhan yang menjadinya. Apa wajah yang boleh kata alam dalil menunjuk tak adanya Allah? Kerana alam ini yang baharu. Dari mana kamu tahu alam ini baharu? Kerana ada tanda yang menunjuk tak baharu. Nah, sebab tu kita baca Quran yang ada tanda-tanda, bukan? Kalau dulu masa dulu, ingat je Quran diturunkan, yakni Jibril menurunkan dengan membaca Iqra. Nabi pada awal nak baca apa pun tak pandai. Ma ana biqari'in, aku tak pandai, tahu dah dia ni al-ummi. Suruh baca, nak baca apa? Kalau dia tak tarik, mari kita nak baca apa? Macam kita orang tak pernah mengaji, mari-mari baca Fatihah. Eh, apa Fatihah? Tentu kita tanya gitu kan. Tengok orang baru masuk Islam. Ha, kamu kena solat. Apa solat? Dia kata. Kamu kena sembahyang. Kamu kena sembah. Ha, sembah setahu saya, sembahnya lagu. Ha, kena sembahyang. Apa sembahyang? Kena ajar dia. Di dalam sembahyang kena baca Fatihah. Apa Fatihah? Kena tarik bagi dia dengar. Beberapa kali itu ingat. Ha, ingat apa? Adapun Nabi SAW, dia orang bersih. Baca sekaligus dengar, ingat selalu. Tapi main-main suruh baca. Mati dia tanya, apa aku nak baca? Ma ana biqari'in. Maka dipeluk oleh malaikat. Lepas. Iqra. Baca. Aku tak pandai nak baca. Ha, peluk pula. Ha, merapatkan dengan tubuh. Seolah-olah macam demam lah. Supaya kita orang halu. Bertemu dengan orang negeri, orang besar. Dia pegang kita buat begini. Allah. Orang mu'anakah peluk memeluk kita biasa, eh? Musafahah disapai peluk memeluk. Orang besar-besarnya peluk kita nyawak rapat gitu. Allah, kita nak menyawa. Ha, tu. Itulah. Lepas tu bahasa lembat kita. Peluk pula kali yang kedua, kali yang ketiga, Allah. Nak ayat kata wahyu yang diturunkan ni berat tanggungannya. Ha, akhir kali yang ketiga suruh baca tak nak. Barulah dia tarik. Yakni Jibril baca bila dengar. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Satu ayat kan. Allaz apa khalaqal insana min 'alaq. Ayat yang kedua. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. Ayat yang keempat. Allah apa dia? 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ayat yang kelima. Ingat selalulah dia orang bersih. Kita ni sudah tak ingat lah. Apa kata? Dia ingat selalu dia bersih. Seolah kata ambil kawalan tulis lekat selalu. Ha, banyak tu je dulu. Nga nak mari ayat lain semula tu. Kata setengahnya apa dia? Ketinggalannya siapa beberapa hari, kata setengah siapa 3 tahun pula. Ha, tengok tu. Sedikit, sedikit, sedikit. Baik, tempat nak menyata tadi apa? Apabila masa dia ayat dibaca oleh Jibril, dia ingat. Ingat siapa satu kali dia tu, takut tak ingat, Jibril baca tak sempat selesai, Nabi duk gerak lidah duk baca. Siapa tu ayat lagi? La tuharrik lisanaka lita'jalabi. Jangan kau menggerak lagi lidah kau tu.
supaya akak nak segerakan. Jangan tunggu, dengar dulu. Ini adab guru dengan murid. Apabila guru dok baca, kita dengar. Jangan dak turuk sekali, dengar, dengar. Dia baca, guru kata, ha, sila. Baru kita baca. Jangan guru baca, oh, selalu dak ikut. Guru kata, tunggu dulu. Dengar. Ha, dengar. Ha, itulah tuharik di sana kali tak jalan. Maka sudah Jibril baca, dia pun baca. Kemudian dia baca ikut umat. Ha, umat pun apa, ingat. Ingat. Zaman tu tak ada ada tulisan lah. Kalau tulis pun sebagai tulis di batu-batu, sebagai begitu je. Kata jadikan macam mushaf begini, belum. Nah, ha, lepas pada meninggal dia dengan rekah cerita, masa Abu Bakar baru tulis jadikan mushaf. Maka tulis pun tulis huruf-huruf-huruf saja. Titik tidak ada. Baris tidak ada. Harakat tak ada. Tulis huruf saja. Ha, maka lepas pada tu baca bertukar, orang yang ingat tak apa, bukan tupu pada tulis. Jadi diingat dia ni. Supaya kita ingat Quran. Nah, walaupun kita tak pandai nak baca, kita ingat Fatihah, kita ingat masa kecil lagi. Walaupun kita belum ngaji, ayah kita didik baca Qul Huwallah, ingat dari kecil lagi. Hajar Fatihah, ingat. Ataupun kita pernah dengar ayah kita duduk semayang solat terdengar, siapa ingat kita. Tapi kalau beri surat suruh baca Fatihah, tak pandai nak baca tengok surat. Tapi kata, ha, baca. Baca ingat. Kalau tengok tak tahu apa ni, alhamdulillah tak tahu ni. Ha, tu contohnya. Kemudian timbullah tulis, supaya orang kemudian kalau tak ingat boleh tupu kepada tulisan. Ha, tu masa Abu Bakar tu buat. Nah, sampai tu menurut sampai saya nak masa Uthman, salin pula beberapa nuskah, mula sebuah je. Salin beberapa nuskah, hatta kepada Makkah, Mashabul Makki, hatta kepada Syam, Mashabul Syami, hatta kepada Iraq, Basrah. Nah, dan hatta kepada Kufah. Ada di Madinah sendiri dan duduk dengan Uthman sampai Mushaful Imam. Jadi tepat nak menyatanya, selepas-selepas daripada itu habisnya khulafat, maka Islam karama luas. Kau bertambah luas, maka bahasa macam-macam bahasa ajam kan dulu Arab ke Arab. Tak payahlah bila main bahasa ajam. Ha, bahasa Parisi lah, bahasa itu, macam-macam bahasa, tengok kita Melayu. Maka lidah maklum ajam. Ha, baca terkadang-kadang macam-macam. Di sinilah melahajat kepada kena beri alamat. Ha, dipanggil tanda. Tengok Fatihah berbagi kata Al-Hadillam tanda mati pula. Ham tanda atas. Mi mati. Baridah depan. Alhamdu. Kita kena bagi tupu situ. Sebab tu kalau Quran silap kita baca turut tu, kita tak ingat. Tapi kalau kita ingat, ingat tiba-tiba Quran silap. Alhamdulillah, kita baca tak tu alhamdah gitu. Kita tak baca kerana kita ingat alhamdu. Amin atau ah, ini silap ni. Silap ni bagi hamdah ni masalan. Alhamdulillahu, ah, silahu ni ingat saya hi masalan. Ada. Ar-Rahmanir Rahim. Mai-mai bagi Ar-Rahmanur Rahimu masalan. Kita kata ni silap bagi. Bila kita mengaji kaedah, sah di segi kaedahnya. Tapi kiraah ada baca tak itu? Tak ada. Ha, tak ada, kita tupu klik kiraah mutawak. Ini marinya tanda-tanda baris itu kemudian titik pula. Ini ba, titik di bawah satu. Ini ta, titik dua di atas. Ini rupanya semua kalau nak cakap di segi lurah kat bida'ah lurawiyah lah. Ha, tapi wajibah, wajib nak tanda alamat supaya tidak jadi kesamaran. Itu alamat. Demikianlah kita ini tak boleh panggil alam. Alam, apa panggil alam? Sebab ada pada kita ni alamat. Nah, itu dia munasabah yang panggil alam mustaq daripada alamat. Apa alamat? Tanda. Mana di kita ini ada tanda menunjuk kata ada tuannya. Ha, itu. Ha, sebab kita kata kita ada motor dia, kereta nak pada tanda tu. Kereta siapa ini? Kereta saya. Mana nak tengok? Ha, tengok surat kan? Saya beli sekian-sekian. Ha. Sebab tu kalau kita beli tapi kita tidak tukar nama lagi pada undang-undang zahirnya, ini tuan punya. Kita beli dah pun sah pada syarak dah. Jadi milik kita daripada hukum syarak agama. Tapi di segi undang dunia, kalau tak balik tak tukar nama, masih yang tuan punya. Itu tak? Ha. Kan? Ha, maka ada tanda. Mana tanda kata kereta ni hak kamu milik? Tengok. Ah, ni sekian-sekian ada tanda tangan. Surat ini sah. Ah, surat ini sah lah. Tanda kata ini milik kamu. Ha, dia panggil alamat. Tanda-tanda-tanda. Tanda ni nak sangat. Siapa? Tangan kena tanda. Walaupun tidak buat huruf,
Kurang-kurang begitu. Panggil tanda tangan. Siapa orang tengok, ini tanda tangan apa dia datuk itu yang berhormat ni, ni orang kenal tanda tangan dia ini. Bila tengok, sah. Kerana ada tanda-tanda. Ini makna tanda ni sangat pentingnya. Apa itu mengaji ilmu apa, dia ada tanda-tanda-tanda semuanya. Tajwid ada tanda dia, alamat dia. Nah, nahu ada tanda alamat dia. Boleh kita kenal, kenal cara-cara kaedah. Demikianlah kita yang ada ini, ada pada kita tanda. Tanda apa? Yang menunjuk atas ada Tuhan. Antara lain kalau kita perhati apa tanda yang ada di kita. Berapa banyak kita kehendak dan kita mau, semua dapat tak? Segala kehendak kita semua dapat tak? Tak dapat semuanya, hanya setengah-setengah dapat. Terkadang kebanyakan tak dapat. Ini tandanya ada ni. Kalau kita sendiri yang merintah sungguh, kalau kita yang kuasa mentelak, segala kehendak kita semua dapat. Tidak. Dan pula beberapa perkara yang kita tak mau, tak lepas darinya. Sakit siapa mau, uzur siapa mau, susah siapa mau. Kalau tanya, tak siapa yang mau. Tapi apa susah juga, apa sakit juga. Ha. Bila sakit kita berhajat pada sembuh. Usaha bersungguh-sungguh, doktor pun bersungguh-sungguh, tapi akhirnya habis, habis daya upaya. Ha. Ini tanda besar kata adanya Tuhan. Apa dia kata, wa fi anfusikum afala yusiru. Itu nak kata setiap dia ada tanda. Inilah tempat dia nak misal contohnya betul, panggil dalil tafsili. Seorang itu bila ditanya, bagaimana kamu pegang mengenai Tuhan yang menciptakan alam? Ya, saya mengaku, saya percayai bahawa ada wujudnya, esanya. Apakah dalil yang menunjuk atas wujudnya Allah dan esanya Allah itu? Alam ini. Dari satu, alam ini. Bila disoal, kerana apakah alam ini menunjuk atas adanya Tuhan? Kerana alam ini yang baru. Dia panggil tahu wajah dilalah. Dari mana kamu tahu kata alam ini baru? Kerana ada tanda baru. Apa? Berubah. Berubah. Tengok kita tak mau pada tua. Tua. Rambut kita tengok putih, janggut putih. Dulu hitam, muda. Sekarang tua. Mau kat tua? Tak mau. Apa-apa tua juga. Inilah kata bukan kita yang mengatur. Itu tanda adanya Tuhan. Boleh-boleh-boleh menyata begitu, namanya pandai lebih pada dalil ijma. Lepas tu orang soal sikit. Dia panggil buat jadi syubhat. Bagaimananya kalau ada sendiri? Dia panggil buat jadi syubhat, buat jadi keliru. Dia kuasa menolakkan. Itu panggil pandai dalil tafsir. Kalau sekadar hurai saja, bila orang kritik, orang iktiraf, buat jadi keliru, dia tak pandai nak menolak kekeliruan. Ini yang belum pandai dalil tafsiri. Berapa banyak kita zaman kadang-kadangnya pandai kita ucap, pandai kita ceramah, pandai kita syarah, tapi bila orang buat jadi sebahak, tak pandai nak menepahkan sebahak. Itu panggil tak pandai dalil tafsir. Maka wajib kifayah atau orang yang otak cergah dan cerdik kena belajar pandai dalil tafsir. Siapa boleh menolak sebahak. Tengok bila kita pegang, Allah ada, Allah sedia, Allah bersalahan. Tapi bila datang syubhat, Allah bertempat, Allah berjaya. Kita nak lepas macam mana? Sampai kadang-kadang kita sedia, bila dikata pula, tak makgul yang ada tak bertempat. Setiap yang ada mesti bertempat. Kita pun, ya juga. Dah. Tak pandai nak tolak, tak pandai nak lepas. Mari pula ayat, pula ada ayat, dalih hadir pula. Kita pun, ni dalih, ni Quran ni, hadir ni, tak banyak. Sedangkan Allah sendiri dia menyatakan Quran hak dia telah menurunkan itu ada padanya mutasyabihat. Ya ayat sendiri dah. Kamu berpegang dengan muhkamat hunna umul kita, mutasyabihat tu kena kamu diankan. Ambil ayat, ambil hadis hak mutasyabihat. Buat usbahat. Maka tak ada orang nak tolong menolakkan. Dia panggil tak pandai dalil tafsir. Itu dia. Inilah yang disebut dalam kitab kata. Adapun kita lalu sekali lagi. Apabila tahu engkau akan jihad dilalah. Apabila tahu engkau
Jihad dia lah dengan wakaf kata alat ini baru, serta pula tahu jalan dan kuasa atas menolakkan segala syubhatnya. Maka dalil tafsili, maka iaitulah panggil dalil tafsili. Seperti apabila contohnya, apabila dikata, apabila disoal orang bagi engkau, apakah dalil yang menunjuk ia dalil atas wujudnya Ta'ala? Maka kata engkau ini pada menjawabnya, alam ini, itu ijma'. Dan serta kuasa engkau atas mentaswid, okay, ini dalil, serta engkau pandai huraikan dalil. Dan tahu pula engkau akan jihad menunjuk padanya pada dalil. Apa jalan menunjuk? Kerana alam ini baru. Ini satu jalan, dia boleh banyak jalan. Satu jalan lagi kerana alam ini mungkin. Ha, apa makna mungkin? Ha, tadi lagi. Jalan banyak macam kita nak mari sini ke Lebanah tu lah. Jalan Allah. Ha, ni. Kalau kita ni tidak dibawa oleh orang pada adat tu tak mari lah. Tak sampailah di sini. Jalan banyak sangat. Ha. Untuk menuju sini tu berapa jalan? Ada yang dekat, ada yang jauh. Kalau silap lorong sikit ha kena jauh. Ha, kena mai kena potong balik. Allah jauhnya. Nak mari di sininya masjid dah nampak dah muka tabanggo tah bukit ni. Nampak pun nak pergi ke mana jalan. Hmm. Silap lorong bu iklan. Demikian agama. Sebab Allah Taala panggil jalan, jalan. Sabilillah, jalan Allah. Ihdinas siratal mustaqim, tunjuk ulamu ya Allah kan kami jalan dia betul. Kerana jalan ni banyak sangat. Ha, silap jalan bu. Ha, jawab pandangan mudah agama ni. Tengok kita dalam bandar gini, oh silap pajam pula tu Allah. Kemain dok jam saja tu. Hati nak pergi tahu dah jalan nak pergi tak boleh dok jam pula dah ni. Ha, ni pun sepatutlah. Kita tahu dah masalah tapi halang yang banyak sangat. Ha, kita nak pergi ya? Hmm, sekat sini. Nanti sini, sekat sini. Ini ayat. Kita pegang betul dah Tuhan ada, Tuhan sedia kesalahan. Banyak buat main ayat halang kita. Ha, siapa? Ha, terbaliklah bergelombang tu. Nabi tu kata, datang waris pada hadis Jibril datang sama Nabi sallallahu alaihi wasallam beri salam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab salam Jibril. Kemudian dia kata, kata olehmu inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Tengok dia tengok di kereta-kereta untuk membawa jenazah. Dia tulis inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Di jenazah pengusung untuk letak mayat dia tulis inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Kau kita tahu ucapan tu ucapan apa tu? Ketika kemalangan, ketika kecemasan ucapan itu kan. Tiba-tiba Jibril suruh kata-kata inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Nabi pun sallallahu alaihi wasallam kata inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kemudian ia muskil, apakah sebab yang engkau suruh aku ucap ini setahunnya kelima ini ketika kesusahan. Wa basyiris sabirin alladhina idza asabat-hum musibatun qalu inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Jadi kelima dia ucap ketika musibah. Bila dia suruh ucap inna lillah wa inna raji'un artinya akan tipu musibah. Maka dia tanya sebab apa suruh baca itu. Jibril kata kerana umatmu akan berpecah. Ha, ni musibah. Kerana umatmu akan pecah. Allah. Lalu dia tanya, dengan apa perpecahan sedangkan aku meninggalkan Quran dah hadis. Kalau aku mati, aku bukan semata-mata aku tinggal. Aku ada tinggal peninggalan. Maksudnya kitab, Quran dan hadis yang sebenarnya dia ajar tu. Dengan apa pecah lagi aku tinggal peninggalan. Kata Jibril alaihissalam, dengan Quran hadis tu lah. Ha, tengok. Hidup kemalangnya atas jalan tu lah. Belanggar apa tak tengah jalan. Bukan. Hak turun parit, turun parit gi. Turun lemah, lemah gi. Dengan pokok, pokok gi. Hak belanggar, tengah jalan betul-betul belanggar. Jalan luar, belanggar. Ha, siapa yang lain tu berjujuk-jujuk. Tanya-tanya panggil. Nah, apa duk jadi jam tu. Kerana berlaku kemalangan. Pakal lu soal balik. Orang yang berlaku kemalangan, pemandu tu, adakah yang tak pandai ke yang pandai bawa pemandu kereta? Kalau tak pandai mana boleh bawa? Hak pandai itulah. Ha. Kalau yang tak pandai kadang-kadang kita rasa lebih selamat. Bertengok orang pakai apa dia? Lesen L. Kereta L. Orang ni selamat dia pergi slow dia pergi. Ingatlah dia. Dia ingat dia ni belum help. Dia pergi slow.
Siapa kita orang pandai, jangan ganggu dia. Jangan ganggu dia. Dia dok pong-pong, ha, ganggu. Tak boleh. Salah kita. Demikian kita orang awam ni ibarat macam L lah. Betul dah kita pegang tu. Bawa kereta jalan atas jalan. Kita tidak ganggu orang, tidak beringat. Kita takut langgar orang lain. Beringat. Mari dia lain, gung. Ha, tengoknya langgar dia. Ha, orang lain buat potong juga, kita terkejut. Ni kita orang awam. Sebab tu haram di atas orang pandai, dia waktu baik menem sebahak. Buat jadi keliru orang awam. Ha, itulah tu nak ingat. Ha, deh. Jangan kita mengelirukan. Haram kita mengeluarkan syubhat jadi keliru orang awam. Ha, kita tidak ada huraian. Ha, mai buat sebahak tinggal. Ha, itu salah besar lah. Ha, macam itulah orang L. Kita awak gitu. Kawan nak terkejut bung tu lembah. Siapa yang salah? Ni sahabat ni. Ha, ini dia. Kita orang awam pergi ada betul Tuhan ada, Tuhan sedia, Tuhan esa, Tuhan bersalahan. Ha, dalil alam ini. Inilah menunjuk kata tak ada. Cukup. Tapi kalau tanya lagi tak pandai nak hurai dah. Buat isybahat ke dia, dia tak pandai nak menolak sebab haram tak kita sengaja buat isybahat. Ha, sebab Allah nyata siap-siap Quran yang dia menurunkan itu ada padanya muhkamat, juga ada padanya mutasyabihat. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Lepas dia hukum fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun. Orang yang ada dalam hatinya sengit, belok, cenderung makin suka sangat ikut barang-barang yang syubhat itu. Nah, maka ahli sunnah wal jamaah dia sebagai menerang je, bila timbul syubhat dia menerang. Bila timbul samar-samar dia menerang. Bawa ke lampu cahaya tu lah macam ni tengok ni. Lagi banyak lampu lagi terang. Tengok ni. Walha kalau untuk sekodak terang saja, satu biji cukup dah. Nak menghilangkan daripada kegelapan, satu biji cukup dah. Ada dah. Tapi tengok berapa lampunya. Oh, sebab tu terang jatuh. Ha, sebab tu kata ilmu agama lagi hebat. Banyak lagi terang. Sebab itulah kita diwajibkan lah. Kadang-kadang kita kata tak perlu banyak lah. Tak perlu banyak. Berapa lampu banyak sangat ni? Sangat perlu. Itu pula ada lampu hias lagi kan. Itu bandingan. Itulah yang panggil agama kita menggalak supaya di atas orang yang cergah dan cerdik itu, tak berdiam dirilah dan tidak berhenti-henti. Tengok Nabi sendiri SAW, walhal dia tu ilmu yang Allah Ta'ala bagi kepada dia ibarat dia mimpi minum laban susu. Bila dia minum limpah keluar aku lubang bulu romo. Panggil tak bulu romo sini? Ini bulu ni. Panggil bulu romo. Keluar susu laban yang minum kok keluar bulu romo. Kemudian bila dia cerita pada sahabat, sahabat tanya, apakah takbirnya? Yakni ibarat daripada laban yang engkau minum itu apa ibaratnya? Ibarat ialah daripada ilmu yang Allah Ta'ala bagi kepada aku, ibarat laban yang aku minum limpah ke setiap bulu-bulu. Penuhnya ilmu Allah Ta'ala bagi. Tapi di samping itu Allah perintah pada dia, qul rabbi zidni ilma. Masya Allah. Kata ulimu ya Muhammad fi du'aik, dalam doamu itu, wahai Tuhanku, tambahkan lagi apa dia akan aku ilmu. Rabbi zidni ilma. Tengok bagaimana kita umat rasa cukup dengan sedikit, tak perlu banyak. Kata tak perlu banyak pula. Tengok-tengok, tak perlu pada membanyak. Oh, silah Nabi SAW lipah ilmu Allah Ta'ala bagi. Allah masih perintah doakan, mintalah Rabbi zidni ilma. Tengok. Itulah nampak sangat. Bila tak timbul syubhat dia keliru, nampak kata rasa memadailah. Tapi bila timbul syubhat, sini panggil apa, isu-isu. Bila timbul isu-isu, sangat perlu dah lah kepada keterangan. Apa saja, baik segi akidah dan lain-lain. Porok agamanya, usul agamanya, begitulah. Ini nak menyatakan bahawa nak panggil kata orang yang pandai dalil tafsili itu dengan bahawa orang yang pandai hurai dalil.
bukan sekadar jawab apakah dalil yang menunjuk adanya Allah alam ini, itu panggil tahu dalil tu ijma. Apakah yang menunjuk atas esanya Allah alam ini, itu panggil dalil ijma. Bila dia soal lagi, apakah wajah yang menunjuk atas alam ini menitah esanya Allah? Ha, kerana nah, alam ini baru. Setiap yang baru mesti ada yang mengada. Kemana yang mengada kalau berbilang? Ha, emo berselisih. Emonya bersetuju. Lau kana fihi ma alihatun illallah la fasadata. Nanti rusak langit bumi kalau ada Tuhan yang disembah selain pada Allah. Nanti rusak langit dan bumi. Bagi kita tengok rusak tak? Tak. Menyuk kata tidak ada. Setengah ulama tafsir nanti rusak yakni tak boleh ada dari awal lagi. Apa dia ni langit dan bumi. Tiba-tiba ni ada. Sudah ada terbentang. Lagi pula sempurna. Tidak ada rusak. Ini menunjuk tidak ada Tuhan yang selain daripada Allah. Kerana apakah? Situ itu guna akal tu. Kerana apakah boleh rusak? Kan kita pun tengok. Sini kita nampak sangat bila apanya kalau Tuhan pun, apa yang menguasa itu dua, bagaimana? Dia berselisih sudah. Yang ni nak macam ni, yang ni nak macam tu. Tu nampak salah rusak. Sabit tu ketua dia tak boleh dua. Masjid kata ke imam macam masjid di Shah Alam tadi tanya-tanya 8 imam. 8 imam. Patut ada pula katanya baru pula masuk yang ke-9. 8 imam macam mana 8 imam? Boleh ke semaya imam dua itu? Tidak, bahagi-bahagi-bahagi. Yang ni imam bahagian ni, imam ratik ini, imam ni, imam ni. Tapi di sebanyak-banyak imam dia ada imam yang pertama, imam sah. Tak itu ke? Imam sah. Mana kena mesti satu. Apa kata Tuhan yang memiliki alam dunia ini? Kalau berbilang enggak, tak boleh ada sungguh lah. Yang ni nak mengada yang ni. Yang ni tak mau yang ada. Itu. Sebab Allah Ta'ala kata, kalau ada Tuhan yang disembah itu selain Allah, huraian dalil tafsir. Apabila datang pula syubhat orang sengaja buat keliru, bagaimana kalau tak ada-nya Tuhan? Ataupun bagaimana kalau berbilangnya? Sebab kita kerja banyak, kena pakai tenaga orang banyak. Cakap guna kiyah, dia panggil. Kiyah dia panggil kiyah, hukum adat. Tengok kita bila kita banyak harta benda, kena pakai tenaga orang banyak kan? Orang petani panggil pakai koli. Sini panggil koli tak? Orang gaji. Orang gaji, ajir. Orang gaji. Bahagian tu, bahagian kadang-kadang satu kelang tu bukan main beribu orang gaji. Tengok tu perlu tenaga banyak. Lepas tu, kita buat khayal lah maknanya. Bagaimana alam sebegini, semesta besar ni, Tuhan satu. Tak boleh jadi, kena berbilang. Sekarang-kurang dua kau tidak pun. Bagaimana itu? Nak jawab tu. Nanti tak mana jawab, panggil tak pandai lagi dalil tafsir. Kan? Maka kita kena belajar nak dapat dalil tafsir itu. Samalah. Bakti hukum taknya fardu kifayah. Waktu nak kepada orang-orang yang cergah itu, belajarlah jalan-jalan tu. Baik. Katanya lagi, kuasa engkau atas menghuraikan akan segala syubhat dan kesamarannya. Itu kesamaran dalil. Dan menepati pada tahunya seorang akan segala akaid. Tahu dengan dalil itu, menepati oleh tahunya seorang akan dia akan segala akaid. Tahu dengan jalan kasyaf. Dia panggil ahli kasyaf. Dia panggil dapat dengan ilmu laduni. Tak kena belajar bagi orang itu. Tak belajar sedikit pun, tapi Allah Ta'ala beri terus dengan tidak ada melalui guru-guru, yakni guru zuhid. Tengok orang nabi-nabi mana gurunya, yakni guru zuhid. Guru secara kadang-kadang dia duduk dengan sahabat gini, sahabat tak nampak pun. Hari Jumaat pada satu kali dia duduk dengan sahabat, bila dia naik tangga mimbar, amin, dia ucap. Bila dia jejak pula tangga satu lagi, amin. Puak sahabat, ajib tak pernah berlaku ni. Luar biasa ni. Apa amin, amin gitu. Setelah selesai ucapan dia, maka sahabat duduk musyikil. Lepas tu dia tanya, ya Rasulullah, kami tak pernah dengar sebelum ni. Setiap kali akal jejak dan akal, amin, amin. Apa itu? Dia kata, saat ni sebentar tadi Jibril datang padaku. Sahabat tak nampak pun. Jibril datang padaku. Dia kata kepada aku antara lainnya,
sebakhil-bakhil manusia, orang yang apabila disebut nama engkau di sisinya tak selawat ke engkau. Itu sebakhil-bakhil manusia. Kata oleh Muhammad, amin. Dia pun, amin. Ha, itu dia kata amin, duk cakap dengan Jibril, baharalah tak dengar pun. Tak nampak pun sahabat lah. Ha, ni nak pengok dia dapat ilmu laduni kadang-kadang cakap seorang pada zuhid. Tapi tak dia duk cakap dengan orang. Eh, kita tak nampak, kita temu sesak. Lalu kot tepi batu, batang kayu. Waalaikumsalam. Ha, kita, apa kamu ini? Lalu kot, ha? Lalu kot batang kayu, lalu kot batu-batu. Waalaikumsalam. Eh, mudah jawab salam siapa? Kita tanya. Ah, ada saudara hamba Allah beri salam pada saya. Masa saya lalu tadi, dia ada situ, dia beri salam pada saya, saya jawab. Eh, kenapa aku tak dengar? Ha. Itu tak ada jadi masalah. Mu tak dengar, aku dengar. Itu masalah. Sahabat dengar tak dengar, siapa we dengar hakikatnya? Ha, siapa we dengar? Adakah semata-mata kita boleh dengar? Tak. Allah beri dengar dengan walau sejauh mana pun. Dia tak beri dengar, dia berlaga bahu gini, tak dengar, tengok orang tuli. Tak dengar. Ha, kan? Ini tak ada mustahil pada akal, cuma mustahil pada adat. Begitulah, belajar tidak, data-data pandai. Boleh royak hukum, eh setahu kami yang tu tak belajar, tak mengaji. Kalau kata belajar pun sementar je belajar. Tak mungkin nak dapat. Yang ni tak mungkin pada adat. Akak jahil. Harus. Dia panggil ilmu ladun ni panggil. Allah Ta'ala mengajar terus dari sisi dia melalui ilham ke, melalui wahyu ke, wahyu ilham panggil, melalui mimpi ke, dia panggil ru'ya sadiqah. Itu jalan ilmu. Itu dia. Nanti panggil kasyaf. Bagi orang yang dapat acara kasyaf, tak payah belajarlah kaedah-kaedahnya. Ada satu ajib, satu orang tu dia tak pernah belajar Al-Quran. Mudah-mudahan kata kat jahil lah, tak belajar. Tapi bila akhir-akhirnya datang suatu perkara ajib, sakit, uzur luar biasa. Uzur sakit luar biasa. Dia mengubat di situ, di sini, sini. Akhir doktor tak sanggup lah ubatkan penyakit kamu ini luar biasa. Bila pergi cek tengok dari segi darahnya, sempurna biasa. Jantungnya biasa, semua biasa, semua biasa. Tapi ajiblah, yang si pesakit itu nak tidur pun tak boleh, apa tak boleh. Akhir-akhirnya kena berkeluar dalam rumah, tak boleh nak keluar daripada rumah. Data-data, mari suruh baca Quran. Tak pandai nak baca, turut aja boleh baca Quran. Ajib. Diri sendiri ajib. Dari mana aku tak belajar boleh baca Quran? Ha, tengok. Ini apa ni? Ini kasyaf namanya. Laduni dari Allah Ta'ala. Guru zuhir tak ada. Maka kalau kita mengaji dari segi hukum akal yang tiga, wajib, mustahil, jaiz. Jawabnya jaiz fil akli. Mungkin fil akli. Tapi kalau tengok dari segi hukum adat, wajib, mustahil, jaiz. Mustahil pada adat. Kita nak contoh lagi, mustahil pada adat, jaiz pada akal. Seperti Maria melahirkan Isa. Mana bapaknya? Tak ada bapak, hanya siapa disubahkan oleh orang kata anak Allah. Ha, kita tak ada bapak. Tapi kita orang mukmin, adakah kita berpegang Isa anak Allah? Tidak. Al-Quran Allah sendiri bila sebut Isa, tak ada bain pada aku dah. Tak ada tak Isa bini dah. Bila sebut Isa bin Maryam selalu dah. Tapi nya sebahak boleh. Nah, siap-siap dah kata wa iz qala Isa bin Maryam. Isa bin Maryam. Tapi adanya kata Isa bin Allah. Panah anak ini panggil syubhat. Sampai tak janda kira tu kata je kita buat contoh tadi tu. Hoi dia berlaku kemangan accident tengah mata tu, pemandu bukan tak pandai tu. Pandai. Mahir. Cerdik. Lari 100 lebih. Bijak anak. Tapi bila nak berlaku kemananya, gerah. Kena. Ini sebagai contoh banyak sangat. Nah, batu-batu ini taufik hidayah dari Allah. Kita dapat ilmu, dapat iman. Bukan semata-mata. Kadang-kadang nenek moyang kita iman, iman. Mari ke anak cucu tak suka pada beriman. Kita Islam, Islam. Mari ke anak cucu tak suka pada Islam. Allah na'udzubillah min zalik. Ada pula ibu bapa kubur. Jatuh ke anak bertukar jadi Islam. Ini semua taufik hidayah dari Allah.
Cuma kita fikir ini perkara mungkin Allah Maha Kuasa. Ikut dialah. Wallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Itu dia hak dia. Dia nak mesti iman, imanlah. Tengok orang dak lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Sufyan. Lawan bersungguh-sungguh. Kalau boleh nak menghancur, nak menghabiskan istiqsal dia panggil, nak menghabis bakar kata ni panggil. Dia akad tentera mari 3000 lebih kurang kan. Berlaku bertepuk perang di Uhud yang kita selalu dok pergi ziarah kan. Bila pergi di sana di Madinah kan, ambil lah masa pergi peraziarah di Syuhada Uhud. Nah, di antaranya bapa menakan Sayyid Hamzah Sayyidus Syuhada radhiyallahu taala anhum jami'an. Itu akad tadi dibawa oleh Abu Sufyan mari 3000 daripada Quraisy. Hanya Nabi SAW pertahankan pada awal keluar hampir 1000 daripada Bandar Madinah, tapi sampai di sekerat jalan dimufarakah oleh Abdullah bin Ubay kepala munafik supaya nak melemahkannya lagi. Keluar tu 300 lebih kurang nak melemahkan, tapi yang mukmin tak lemah. Dengan siapa? Lebih kurang 600 ataupun lebih kurang menghadapi 3000. Dengan siapa berlakunya syuhada 70. Jadi bangganya Quraisy. Pihak dia hanya 20 tapi mukmin 70. Termasuknya Hamzah dan lain-lain radhiyallahu taala anhum jami'an. Jadi kebanggaannya Abu Sufyan dia laung. Ketika itu buat Umar, Abu Bakar, sahabat-sahabat terkenal di atas bukit, di atas bukit. Jadi apabila sudah perang senyap kah, diam senyap. Maka ketika itu Abu Sufyan laung. Dia kata, sama je. Dia laung. Sama je kamu dan kami. Tidak ada beza. Satu hari kamu mencapai kemenangan, jadi syarat pada Badar dulu. Tahun sudah kamu menang. Tahun kali kami menang. Dia banggalah. Sama je. Tak ada beza. Menang dan kalah itu silih berganti. Satu kali kamu menang, satu kali kami menang. Sama je. Lalu Rasulullah SAW perintah pada Umar, menjawab Umar. Umar pun menjawab, la sawa bainana wa bainakum. Tak sama, Umar kata. Tak sama antara kami dan kamu. Kami yang beriman, kamu yang kufur, tak sama, Umar kata. Sebab apa tak sama? Qatlana fil jannah wa qatlakum fil nar. Kami yang terbunuh itu syurga janjinya, kamu yang terbunuh itu neraka janjinya. Tak sama, Umar kata. Ketika itu Abu Sufyan kata lagi, kita akan bertemu lagi. Akan bertemu lagi. Umar kata, insyaAllah. Tak apalah, selesai. Baliklah Abu Sufyan, balik ke Mekah. Sampai sekerat jalan. Yang mari terfikir dia, sesal kita. Menyesal kita tak menghabiskan. Nak paling semula. Tengok bangga dia. Nak paling pergi semula ke Madinah. Kemudian berita itu sampai maklumat pada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah bersama sahabatnya bangun untuk nak pergi tu ikut dia. Tapi terkejutlah Ta'ala, mari gerung, capak gerung kepada puak musyrik. Tak jadi mari. Paling balik tu. Maka tahun berikut, bawa angkatan tentera 10,000 Quraisy mari berlaku di perang Ahzab. Wahazamal Ahzab wahda. Kan, kita dah sebut-sebut sangat dalam ucapan takbir raya tu. Sadaqa wa'dah. Allah membenarkan janji dia. Sadaqa wa'dah. Wa nasara amdah. Allah tolong hambanya. Wahazamal Ahzab wahda. Allah menghancurkan tentera Ahzab hanya dengan Allah yang Maha Esa. Baik. Jadi bila dia mari pula, Allah tolongkan dengan melepaskan angin ribut berselerak. Abu Sufyan. Itu tahun yang keempat, kata tengah yang kelima. Manakala tahun yang keenam, Nabi SAW dengan sahabat berangkat daripada Madinah untuk menuju ke Mekah nak buat umrah. Ditahan Hudaybiyah sampai di sempadan tanah halam dan tanah halal tanah haram namanya Hudaybiyah. Ada juga orang ziarah di sana kan. Sampai di situ ditahankan. Seperti kita mari sampai sepadan Bukit Kayu Hitam, tak pernah masuk. Balik-balik je kita. Kan? Masalah. Tak pernah masuk. Minta-minta tak pernah masuk. Akhir ringkas cerita, ambil Sayyidina Uthman supaya pergi bertemu dengan Abu Sufyan. Kerana Uthman ini, dia ada hubungan rapat, keluarga rapat dengan Abu Sufyan. Hatta Uthman pergi bercakap, kenyataan bahawa Rasulullah datang mari sallallahu alaihi wasallam untuknya ziarah
imrah kena apa dia dia masjid nak buat umrah tu tujuan kedatangan kamu tak usah ada bimbang cemurulah kami bukan nak apa itu ini. Maka keputusannya Abu Sufyan minta tak boleh masuk pada tahun ini, minta mari tahun hadapan. Mari tahun hadapan pun dia benarnya duduk di Mekah itu 3 hari saja. Maka kena ikutlah perjanjian-perjanjian, ikut. Patah balik, tengok di sekat. Manakala tahun yang ketujuh dibenarkan masuk, jadi ke umrah qada. Mari qada. Bila balik selepas itu, tahun yang ke-8 lah fath. Idza jaa nasrullahi wal fath. Buka Mekah. Bila tahun buka Mekah, Abu Sufyan hok duk melawan ni dia tadi beriman. Ha, tengok. Ini nama nak kata kerja Allah Taala. Sebab itulah kita lihat pada seseorang yang ada bersifat keburukan, jangan kita memburuk semuanya. Begitu juga kita tengok seorang itu yang baik, bukan erti baik itu semuanya. Ha, maknanya ada tempat baik tak baik nasbah syariat. Sebab tak panggil mukmin, tidak tak panggil mukmin yang asillah. Tengok kita yang beriman, mengaku sembahyang 5 waktu wajib, puasa Ramadan wajib, zakat wajib, itu dari segi mengakunya iman. Tapi ada bakhil mai tak keluar zakat. Itu kerana orang panggil melanggar perintah. Itu panggil maksiat di segi tak menunaikan kewajipan. Itu maksiat tapi mukmin. Itu tapi mukmin yang asin. Semuanya itu kita tengoklah. Itu kuasanya Allah. Dia kanak nak hidayahkan siapa, nak menyesatkan siapa, itu dia. Yahdi man yasha wa yudillu man yasha, kan? Yang menyesat siapa. Itu dalam pengajian usuluddin di situ. Di situ. Setelah kita faham adanya Allah, sedianya Allah, kuasanya Allah, pecahan cawangan-cawangan itu baik mari. Maka dia buat apa dia kanda. Begitulah iman seseorang. Nak kukuh, nak kejar iman yang telah ada itu, mesti kena ada aqidah. Simpulkan iman itu dengan i'tikad kita adanya Allah. Kalau kita ada iman dah kerana kita anak cucu yang mukmin, hukumnya mukmin. Sampai-sampai masa apa balik. Bila balik, kita berpegang, tak ada Tuhan. Iman jadi tanggal. Orang tadi kata, luruh. Luruh. Kita ada iman lah. Atau pegang adanya Allah. Mereka kata baru adanya. Ada tapi baru adanya. Itu rusak dari segi akidah kejam. Ataupun ada-ada. Tuhan itu berbilang. Itu rusak dari segi akidah wahdaniyah. Sebab tu 13 sifat yang wajib atas kita kena mengetahui, mesti tahu secara tafsilan, secara huraiyat. Dalilnya memadai dengan ijman atas orang yang awam, orang yang umumnya. Tapi di samping itu kena, mesti kena ada yang bijak pandai dalil tafsir apa ni kecadangannya, supaya menolak syubhat apabila tiba dan datangnya syubhat. Bila timbul isunya berkaitan dengan pegangan, mesti ada yang menerang. Yang menerangkan supaya masalah ini letaknya begini, masalah ini begini, ayat ni tanggungnya di situ, hadis ini tanggungnya di sini. Jadi tak keliru lah. Itu masalah. Baik. Seperti maka nafi hadhi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma. A'ma itu ditanggung tak buta mata hati. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. A'ma tu yang buta mata palem. Dengan kelimah yang sama. A'ma. Kalau yang mengaji surah panggil isim wasaf, isim fa'in. Daripada amiya ya'ma aman, isim a'ma. Apa arti lurah yang buta dua belah? Kalau buta sebelah, Arab tak panggil a'ma, dia panggil a'war. Bila sebut a'war, yang buta sebelah. Sampai itu bila sifat dajjal, dia panggil a'war dajjal. Apa dajjal? Apa a'war? Yang buta sebelah. Bukan buta dua. Kalau buta dua, panggil a'ma. Maka lah Quran kata, abasa wa tawalla am ja'ahul a'ma. Masa muka Muhammad. Kerana datang oleh seorang yang buta. Orang buta kena Abdullah ibn al-Maktub. Buta mata. Tapi ayat lain, man kana fi hadhi a'ma. Siapa-siapa ada dalam dunia ini yang buta. Zuhir apa tu Zuhir? Yang buta mata kepala lah a'ma. Tapi bukan murak itu. Situ bukan murak buta mata kepala. Muraknya buta mata hati. Sabata Abdullah ibn Umi Maktub bila dengar ayat tu dibaca, menangisnya dia. Keluar air mata.
sedihnya, duka citanya. Kenapa kamu menangis? Akan ayat kata siapa yang dalam dunia ni yang buta, akhirat pula buta lagi sesat. Bahwa fil akhirati a'ma wa dallu sabila. Tak menangis apa saya mata buta. Oh, bukan murak buta ini. Ha, mai ayat lain pula tafsirkan. Fa innaha la ta'mal absar. Bukan dimaksudkan buta mata kepala. Walakin tetapi ta'mal qulubul lati fi sudur. Tapi buta mata hati. Oh, itu murak. Tengok kelimah yang sama. Ni apa yang keliru ni sebahak. Kalau kita nak pakai zuhir, zuhir mana orang buta atas dunia ni walau mu'min pun akhirat sesat. Ah, siap. Sedangkan Allah Ta'ala kata innal ladzina amanu wa 'amilus solihat ulaika hum khairul bariyah. Balasannya jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adni. Semua orang mukmin mati tak iman balasannya jannah. Apabila siapa yang buta akhirat sesat. Ah, macam mana? Ah, ini ayat ini begini huraiannya ayat ini. Jadi hak nampak zuhir berlawanan hakikat tidak. Ayat kata walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidaklah, tidaklah bagi Allah itu yang menyamai, tak ada sesuatu yang serupa bagi Allah walau satu wajah. Ayat ini. Ini makna bersalahan. Mari ayat lain pula. Bunyi kata yadullahi fawqa aydihim. Bunyi kata apa dia? Wa yabqa wajhu rabbika. Mukanya, tangannya, kaki lah dia sebut. Eh, macam mana? Tolong huraikan. Kira oh ya. Itu dia panggil kata pandai menolak syubhat itu apa orang itu pandailah dalil tafsili namanya. Habis. Kita lalu sedikit lagi ketahui ulimu bahwasanya wajib pada syarak undang-undang. Syarak peraturan pada syarak ini syarak Allah Ta'ala atas tiap-tiap orang mukallaf, orang yang kena paksa, kena tuntut. Nah, maka syarat nak panggil mukallaf kena tutup itu syarat adanya akal nak keluar yang gila. Dan syarat lagi pula ada atau bulu sampai umur. Nah, tak sampai umur tak tuntut lagi atasnya. Nah, hanya disunatkan sebelum itu. Apa itu? Wajib bahawa tahu ia tiap-tiap orang mukallaf akan semua barang ini semua sifat ya wajib ia pada hak ya wajib pada zat Allah Subhanahu wa taala dan semua barang sifat yang mustahil ia atasnya ni atas hak Allah Taala dan wajib tahu semua barang sifat yang harus pada haknya Taala. Itu wajib. Bukan dia sunat-sunat dak. Sebab Allah perintah fa'lam annahu la ilaha illallah. Terjemah dengan secara mudah, maka ketahuilah. Jadi apa makna ketahuilah? Alima ya'lamu i'lam fi amah. Ini panggil khitab perintah. Al-amru lil wujub. Bila perintah menyertah mesti. Selama tidak ada yang memalingkan, selama tidak ada sorry, mesti. Lepas tu Allah perintah suruh tahu. Tahu sini ada fahamnya tahu makna zat. Ini bukan tahu makna yakin. Sebab itulah juga ditafsirkan ilmu dengan makna ma'rifat. Kerana alimah pada lughah dengan mana arafa ya'rifu. Ma'rifatan arti kenal. Nah, maka Allah perintah suruh kenal dia. Allah perintah suruh kenal dia. Tu fa'lam. Maka ketahuilah, kenalah bahwasanya tidak ada yang berhak disembah selain Allah je. Kenal. Bukan kadang-kadang kita orang lebih ni duk paksa suruh kenal dia. Mau kenal tak aku? Haa, tengok kata nak suruh kenal kata. Haa, Datuk Allah tak kenal. Tuhan sekalian alam tak kenal kita jadi besar, dia suruh kenal. Mau kenal tak aku? Haa, kalau kita orang sana dulu, kalau orang dulu panggil orang kedebel kita panggil. Orang yang mempunyai kelebihan tu panggil orang kedebel. Maka orang kedebel ni ada hak dia garam, ada hak dia kasar. Orang tani panggil bekeng. Orang tak kenal dia, tak apa. Orang tak nak salah dengan dia. Lalu tak tengok mata dia. Orang tanya, kenapa mutapa dia? Dia tak kenal aku sana. Macam tu nak pergi kenal dia. Begitu Allah Ta'ala, hamba tak kenal dia, dia buat menjadi uzur. Kaya lagi, sombong lagi, kaya lagi sama. Allah menarikkan kesombongan apa, kekayaan dia. Habis jam. Bila jam, nunduk ini. Dulu,
Cakap apa sombong, apa sombong, ben kena. Banyak. Apa ni? Allah nak memperkenal dia. Jadi dengan kekayaan tak kena, tak pandai syukur dia. Allah Ta'ala tarik kekayaan, buat tarik tu baru ingat ke dia. Mayajak. Ingatlah. Allah Ta'ala nak kenal ke dia. Seperti yang kedai tadi. Orang lalu depan dia tak tengok. Tak apa. Apa siapa dia? Tak kenal aku sangat. Kadang-kadang dia suruh budak dia tu, suruh budak dia. Kalau kata apa dia? Ada motor kata dia suruh dia curi. Ayam kau apa curi. Apa tu dia buat gitu? Supaya lebih kenal dia. Sebab orang dia berlaku kesusahan, mari cari dia. Ayam saya ada gini. Tak apa. Budak dia, dia suruh. Tak apa. Dia panggil budak. Halah kali. Sebenarnya apa? Aku nak dia kenal. Dia kenal aku, tak apa. Tengok tu. Cara dia, orang kedebel, orang lebih nak memperkenalkan dia tu bagi-bagi bentuk. Ada cara dia nak kenal dia, dengan dia bagi barang. Bagi-bagi. Ini kenal. Allah Ta'ala beri nikmat, beri kekayaan. So, kenal dia. Tengok, beri ke Nabi Sulaiman. Bagaimana ikut Sulaiman kanak. Maka, kenal dia, syukur ke dia. Tawaduknya. Hanya dia guna ketika keperluan saja. Dia guna, ni macam duduk begini, haparah begini. Beribu-ribu sahabat dia duduk depan ni. Kemudian dia perintah pada angin, suruh bawa. Tengok. Tu, bawa pergi. Dari Syam, jemuran pergi ke Sabah. Yaman, jemuran laut. Sampai sekerat jalan, nampak laut tu. Bukti, apa dalam. Perintah pada Haji, selam. Ambil apa itu. Tapi dia ketika mana dia guna? Ketika perlu dan hajat, bukan guna untuk peribadi. Ada peribadi dia, bila sudah selesai kerja, soalannya simpan yang ni, berjalan kaki biasa, bawanya makanan, roti sebagainya, cari pakai masjid, duduk makan bersama-sama. Tengok sifatnya. Tapi ketika perlu, apabila dengar maklumat kata di sana ada, Raja Belkis, perempuan, tapi hebat, hanalannya, mereka sembah matahari. Maklumat dapat ketahui melalui burung. Maka dia tulis surat beri ke burung supaya burung hantar surat. Panggil dia tak ada panggil lain dah. Innahu min Sulaiman. Innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Tu je surat dia. Kalau mereka nak lawan, dia buat jakat lagi. Dia pergi juga tak nak lawan dengan dia dah lah. Tu Allah Ta'ala beri ke dia. Tapi mereka tu mengaku kalah. Datang. Mari Islam dengan Sulaiman. Itu Allah Ta'ala lebih kelebih. Tapi sifat dia syukur kepada Allah. Sebab tu Allah Ta'ala puji dia. Allah Ta'ala puji dia. Ni'mal abdu innahu awwab. Sebaik-baik hamba ialah Sulaiman. Kerana bapa Sulaiman sangat kembali kepada Tuhan. Tidak jadi sombong dengan aku beri ke dia kelebihan tu. Kerajaannya tidak ada orang seperti itu. Tapi syukurnya kepada Allah, Allah puji. Ni'mal abdu innahu awwab. Masa apa nama? Seperti yang sama tu juga Allah puji Nabi Ayub. Tak kala Ayub dihabiskan hartanya, tapi sabar kuat Ayubnya. Inna wajadnahu sabiran. Ni'mal abdu innahu awwab. Sama dia puji Sulaiman dengan Ayub. Ni'mal abdu innahu awwab. Sulaiman kerana syukur dia. Puji pula ni Ayub habis harta dia. Anak dia dimati sekaligus. Bila rakyat dia, alhamdulillah. Akhir dia sendiri pula dilakukan sakit. Sabarnya dia. Ni'mal abdu innahu awwab. Sebaik-baik hamba Ayub. Kerana yang sangat kembali pada Tuhan. Tengok. Allah Ta'ala puji yang sama. Artinya, kaya yang syukur ada kelebihan besar. Fakir yang sabar ada kelebihan yang besar. Arti sama-sama ada kelebihan. Bagi yang susah, sabar, kelebihan besar. Bagi yang kaya raya, syukur, kelebihan besar. Kedua-dua Allah puji. Tapi yang tempat jadi salah, kita salah gunakan. Tengok. Dadah. Untuk lain kita guna untuk mabuk. Salah diguna tu kan. Benda mesti ada. Demikianlah. Ini kita kembali kepada bahawasanya wajib atas kita kena kenal Tuhan yang menciptakan sekalian alam. Itu Allah perintah fa'lam annahu la ilaha illallah. Itulah makna katanya bahawasanya wajib pada syarak atas tiap-tiap orang mukallaf. Wajib apa itu?
wajib bawa tahu ia, kenal ia. Tak panggil tahu kenal kalau tidak ada dalil. Nak panggil tahu kenal, kenal dengan dalil. Nah, akan semua barang, yakni semua sifat, ia wajib ia pada hak Allah, pada zat Allah, atau dengan kata lain, wajib pada akal bagi zat Allah. Dan semua barang sifat yang mustahil ia atasnya atas hak Allah, kena kenal kedua-duanya. Mana sifat yang wajib baginya, mana sifat yang mustahil atasnya. Supaya kita iktikad hak yang wajib ialah mesti sungguh. Manakala hak mustahil, wajib kita iktikad mesti tidaknya. Nah, Allah bersifat dengan wujud, tu sifat yang wajib bagi Allah. Lawanan dia ni adam, tidak ada, itu mustahil atas Allah. Sifat yang wajib bagi Allah esa, mesti sungguh Allah esa. Lawanan dia berbilang, itu sifat yang mustahil atas Allah. Kita kena pegang, tidak sama sekali berbilang itu. Sifat yang wajib bagi Allah kudrah, dengan dialah kuasa Allah, wajib pada akal. Lawanan dia lemah, mustahil atas Allah. Itu cara ijmal. Nah, itu Allah yang Maha mendengar, wajib bagi Allah bersifat dengan sama. Lawanan dia nya tuli, mustahil atas Allah bersifat tulinya. Patu tiap-tiap satu dalil. Dalil akli, dalil tafsili, dalil ijmal. Nah, tiap-tiap tu ada dalil. Itu mereka kata wajib tahu atas jalan tafsirnya 13 sifat ataupun 20 sifat. Yang lain pada itu tahu secara ijmal je. Ha, baik. Kita silap faham, inti pula dah sifat 20. Ha, tengok itulah. Jadi kita sendiri, inti kita ada arah nak buat dah. Nah, perkara inti sifat rumahnya, inti wujudnya Allah. Pah pegang macam mana? Pegang tak ada? Pegang ada. Apa-apa kita duduk kaluknya. Sifat 20 setengah mana sifat wujudnya Allah. Adanya Allah. Kita pegang adanya Allah. Tak ada Allah, mustahil atasnya. Tu percaraan. Dan kita potong. Pada potong, mana potong sifat wujud. Pada kata mana? Cuma tak ada. Itu berat. Sebab tu apa yang kata, kita kena faham satu per satu. Paling kurang, apabila kita faham, diam lebih baik. Nah, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyakul khaira. Dalam hadith. Siapa adalah beriman dengan Allah dan hari akhir, maka naklah cakap yang baik. Wa kalau tidak, awil yasmut ataupun diam. Tengok-tengok tu kelebihan kita deh. Kita tak apa, tak tahu ada satu-satu medan. Tak boleh kita nak sentuh dia pasal kita tak kenal medan itu. Baiklah. Maka barang mana, yakni daripada segala akaid yang berdiri oleh segala dalil akli ataupun nakli yang menunjuk ia dalil atasnya, atas barang mana yang berdiri itu, dengan jalan ijma, menunjuk dengan jalan ijma secara borong. Apa dia? Dan iaitu barang mana yang berdiri oleh segala dalil yang menunjuk dengan jalan ijma itu, mesti bersifatnya ta'ala dengan sekalian sifat kamalat, atau secara borong, ijmal. Sini panggil apa borong? Borong. Borong lah. Panggil borong. Beli cara borong. Ni pun borong. Borong kata kan? Tiap-tiap sifat menunjuk atas kesempurnaan semua wajib bagi Allah. Borong gitu. Dan sebaliknya pula, tiap-tiap sifat menunjuk atas kekurangan, borongnya, semua mustahil atas Allah. Itu cara borong. Maka setengah daripada sifat yang wajib cara borong tu ada pula hak pasal kena tahu jalan tafsir. Di antaranya, wujud Allah. Ini tak boleh nak borong hak ni. Kena tahu adanya Allah. Apa makna ada yang dikehendaki? Karena kita ada, Allah ada. Apa perbezaan adanya? Ada Allah, ada yang zati dengan makna tidak mendului oleh tiada. Ada Allah tidak sabit siapa yang mengada. Ada pun ada kita diduli oleh tiada. Ada kita sebab Allah mengada. Jadi ada Allah zati, ada kita aradi. Ada Allah hakiki, ada kita majazi. Bila soal, cara umum tu soal, siapakah yang bersifat dengan ada yang hakiki itu? Siapakah selain pada Allah? Cuba terjawab. Siapakah yang ada hakiki selain pada Allah? Ataupun apakah yang ada dengan mak ada hakiki selain pada Allah? Betul jawab? Tak ada. Itu maksudnya makna la ilaha illallah.
Itu apa yang mengandung-mengandung. Kita pegangnya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah saja. Arti Allah saja yang bersifat dengan wujud hakiki. Ha, sahabat tu bila orang naik maqam musyahadah, dia tinggi makrifat, dia naik khasah. Siapa dia? Mempanakan wujud yang lain. Hanya wujud Allah saja. Ha, dia panggil wahdatul wujud dalam istilah tasawuf. Bukan akidah. Ihsan dia panggil. Kadang-kadang kita ganggu pula. Jadi ha, dia campur dengan akidah. Ini bukan. Ini panggil ihsan. Sebab apa? Sebab wujud hakiki Allah juga. Yang lain semua wujud majazi semuanya. Ha? Alam semua Allah yang menjadi. Sebelum pada menjadi adalah. Tak ada lagi. Bila Allah menjadi, mengada, barulah ada. Itu kata dulunya tak ada. Maka semua, baik arah, baik apa semua sekali, dulunya tak ada. Tapi wujud aradi namanya. Ada pun ada sedianya Allah juga. Habis itu wujud hakiki ialah satu je Allah. Itu murak. Itu murak dia kata wahdatul wujud. Kita tak faham makna murak, selalu kita cabar. Ini sesat, ini apa. Kita tak faham dulu murak dia tu. Itu dia. Tiap-tiap ilmu dia ada kaedahnya. Ada kaedah dan ada mustanad tempat ambilnya. Qulillah thumma zarhum. Kata ilmu yang mama Allah. Yang lain ada. Yang lain la, tak ada. Pada hakikatnya sebelum Allah mengada tak ada. Bila Allah mengada barulah ada. Barulah ada. Adapun Allah Ta'ala adanya sedia, tidak ada permula. Maka wujud yang semacam itu namanya wujud yang zati, wujud yang hakiki. Yang lain pada itu semua wujud yang aridi, yang majazi. Demikianlah. Tiap-tiap satu dia kena hurai. Esa, apa makna esa? Qul huwallahu ahad. Allah maha esa. Apa arti esa? Tengok kita apa? Esa juga kan? Kadang-kadang kita pergi mana seorang. Kita tanya punya apa kan? Seorang. Mana lagi teman-teman? Tak ada seorang ya? Tunggal. Ha, kadang kita kata, mari berapa kan? Seorang. Tunggal. Tak adanya pengiringnya, tidak ada. Tunggal. Ha, takkan esa juga tu? Esa. Allah esa. Kita pun mari seorang. Esa. Tunggal. Allah tunggal, kita tunggal. Ha, apa makna? Tunggal yang tidak ada kawan, boleh kata tunggal. Nah, maka apa murah esa Allah? Itu namanya satu tu yang kata. Itu tak memadai dengan borong. Kena erti makna tafsir. Apa makna wahdaniyah? Wahdaniyah esa-esa pada zat. Apa arti esa pada zat? Esa pada sifat. Apa arti esa pada sifat? Itu yang paling itu. Supaya nak kenalkan khususi sifat Allah, moga dia perintah suruh kenal. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Itu dia. Baik. Ya, kadang-kadang kita tak faham, sangat mencabarkan. Kadang-kadang kata dengan cara apa? Ijma'. Suludin perlu dijauh-jauhkan. Tasawuf juga perlu dijauh. Pasti ingat apa yang ada. Ini jangan kita silap faham. Ini agama. Bila sebut agama, melengkapi iman, Islam, ihsan. Ketika Jibril mengajar Nabi SAW, mengajar di hadapan sahabat, selepas pada tu 3 hari bertemu dengan Umar, Nabi tanya sallallahu alaihi wasallam, "Mau tahu tak Umar siapakah orang yang mari mengajar mari sama aku kemarin?" Umar kata, "Allah wa rasuluhu alam." Itulah Jibril. Dia datang mari mengajarkan kamu agama kamu. Buat rupa tanya aku. "Ya Muhammad, akhbirni anil iman." Dia tanya aku. Aku jawab. Bila aku jawab dia kata, "Sadaqta." Dia tanya pula, akhbirni anil Islam. Aku jawab 6-5 rukun Islam. Dia kata, sadaqta. Dia tanya aku pula, dia minta pada aku, akhbirni anil ihsan. Aku jawab, anta'budallah ka'annaka tara ila akhirih. Hak dia tanya aku kemarin tu, siapa mau tahu tak tu Umar? Umar kata, saya tak tahu. Allah dan Rasul dah tahu siapa dia itu. Saya tak kenal tu. Itulah Jibril. Oh, dia mari dengan rupa manusia. Siapa sahabat boleh tengok. Sebab sahabat duduk musikir, siapa orang ini? Mari tanya. Bila Nabi jawab sallallahu alaihi wasallam, dia kata, sadaqta. Macam-macamnya pandai dah. Rupa mari menanya, supaya orang tak pandai. Apakah? Ceritakan. Itu macam orang tak pandai.
Bila Nabi SAW jawab, dia kata sadak tak? Ah ha, betul tu. Benar tu. Pandai dah. Ah tu ya. Umar duduk sikit dah. Tapi tak tertanya siapa itu. Bila pergi, baik. Umar pun duduk sikit. Tiga hari kemudian bertemu aku akan Rasulullah SAW. Dia tanya aku, siapa itu? Mungkin kenal dah Umar? Ah tak tahu, Allah dan Rasulullah tahunya. Ah itulah Jibril. Dia datang kemari mengajarkan kamu agama kamu. Ah tu dia kata. Yang mai ajar kamu agama kamu. Maka ulama istinbat daripada hadis itu, inilah bila sebut agama melengkapi iman, Islam dan ihsan. Tak ada iman, tidak agama pada si Allah maksudnya. Hamba tu orang bukan mukmin bukan agama pada si Allah. Islam, ihsan. Tiap-tiap satu ada huraian. Iman ulama usuluddin huraian di sini. Dalam ilmu tauhid itu dia iman huraian tu. Manakala Islam ulama fiqh huraian. Bak ucap dua kalimah syahadat nak sah dia tu kena ucap apa syarat asyhadu khil ha tu dia panggil je nak ajar pengakuan lidah Islam. Setelah kita jadi orang Islam dah wajib solat. Ha, apa solat? Ulama kitabus solat. Apa makna solat? Ha, kena iqamatis solat, mendirikan solat. Apa mendirikan? Dengan cukup rukun dan syarat. Apa rukunnya? Takbir. Apa takbir? Ucapan Allah akbar, syarat-syaratnya. Lagi kena qiyam. Apa qiyam? Berdiri betul. Apalah kau rupa berdiri betul? Ha, tarikh pulaknya jangan membokok sengaja membokok. Ha, tu mengaji bab qiyam. Selepas itu tunduk rokok. Bagaimana rokok nak mensahnya? Terus tangga mana bongkoknya? Lepas tu iktidal. Potong balik. Iktidal. Kena ada tumakninah. Jangan gerak-gerak turun. Ha, tu ulama hurai satu persatu. Sampai pada sujud, apakah sujud, syarat sujud, hatta ke anggota tujuh dahinya, syarat kena buka, jangan jangan apa dia, menutup ke dahi dengan suatu yang ditanggung. Ha, mana sujud begini? Sujud atakan yang kita duduk tanggung begini? Tak boleh. Ada pun sujud atas sejadah, tak apa, bukan kita tanggung. Sujud atas sejadah ni, yang kita duduk tanggung ni. Bila sujud, ha. Begitu juga kita rambut panjang. Bila kita sujud, rambut itu, ha. Kerana tertutup habis segala kulit-kulit dahi tak sentuh tempat sujud. Maka dia agaknya tidak sah sujud itu. Sebab tu orang pakai kopiah, rambut naik ke atas. Kalau tidak pakai kopiah, bila nak sujud, dia ini. Tak itu? Betul tak? Ha. Ha. Kalau perempuan pakai tutup, pakai niqab. Niqab. Bila dia nak sujud, ha, agak arah. Ya. Ha, dia buka itu. Dia sujud. Bila dia pakai, tutup kulit. Hmm. Bila dia sujud, buka. Ha. Sarah kena sentuh kulit dahi. Ha, dengan tempat sujud dengan jangan tertutup dengan sesuatu yang ditanggung yang bergerak dengan geraknya. Ha, itu di sana tu ulama fiqh hurai itu mengenai Islam. Selesainya solat hurai pula tentang siam puasa. Hurai pula tentang orang yang ada harta bab zakat. Fitrah, haji, umrah, selesai rubuk ibadat. Main bercara pula rubuk muamalat kita bul bai bab jual beli. Nak mengesah jual beli macam mana? Ha, ya, rukunnya, syaratnya. Ijarah, sewa, menyewa, pawah, memawah, musaqat. Ah, ha, itu hurai. Semua itu Islam. Ah, ha, dia panggil iman Islam. Ihsan, ah, ha, ihsan ni syarat nak sempurna iman. Iktikad kita tadi nak sempurna dengan masuk ihsan. Tasawuf huraiannya. Ulama tasawuf hurai lah kita tasawuf. Ini kata agama, iman, Islam, ihsan. Ha, ini tiga-tiga ni. Ini maksud dia kata agama. Jadi kalau tak ada iman, tak dipanggil lah agama di sisi Allah Ta'ala. Di sisi Allah Ta'ala. Ha? Ha, itu dia. Itulah pada asalnya wajib kita kenal barang yang berdiri oleh segala dalil akli ataupun nakli. Yang menunjuk atas ia dengan jalan ijma'. Bagaimana? Dan iaitu barang yang tadi mesti bersifatnya Ta'ala dengan sekalian sifat kamalat, sifat kesempurnaan. Dan mesti sucinya, maha sucinya Allah daripada sekalian sifat naqa'id, yakni segala sifat kekurangan. Seperti itu adalah Subhanallah. Subhanallah, apa itu? Maha suci Allah. Maha suci Allah. Suci dari apa? Dari segala sifat kekurangan. Setengah daripada kekurangan, barunya Allah. Berbilangnya, lemahnya. Haa, itu setengah daripadanya. Mana barang mana berdiri itu? Jawabnya, nascaya wajiblah. Yang ni atas tiap-tiap mukallaf wajiblah mengetahui akan dia, akan barang mana daripada akaid, tahu dengan ijma'.
Maka wajib atas kita, yakni segala orang mukallaf, bahawa kita i'tikadkan bahawa sesabit baginya Ta'ala mesti bagi Allah segala sifat kamalat yang tiada terhingga banyaknya dari jihad bilangan pada nafsil amri. Sebab terlalu banyak, apalagi bila dikira dengan sifat apaan orang panggil. Nah, tak terhingga banyaknya. Telah firman Allah Ta'ala ini wahai ayat nak berdalil kata tak terhingga bilangan banyak, sebagaimana Allah Ta'ala kata wala yuhituna bihi ilma, surah Taha ayat 110, artinya dan tiada meliputi mereka itu dengannya, dengan Allah Ta'ala akan ilmu. Nah, maknanya tidak meliputi ilmu mereka itu dengan zatnya Allah, dengan segala sifatnya dan segala maklumat bagi Allah, tidak dapat meliputi. Hanya kita dapat tahu qadar yang diberi oleh Allah. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, itu je. Nampaknya bahagia kita sampai kepada mata dia. Dan barang daripada segala aqaid yang berdiri oleh dalil akli atau nakli yang menunjuk ia atasnya, barang dengan tafsir, menunjuk dengan tafsir. Hak tu wajiblah yang atas tiap-tiap mukallaf mengetahui akan dia barang itu dengan tafsir. Mana hak tafsir? Dan iaitu barang hak yang kena tahu ialah tafsir 20 sifat tu, paling sifat 20 tu. Makna dalam sebanyak-banyak hak wajib tahu dengan jalan huraya 20. Seperti kalau di soal nabi-nabi Allah tu sebanyak mana kita tahu? Kau yang muktamad suruh jawab wallahu a'lam. Cuma itikad secara borongnya ramai nabi-nabi Allah itu. Ramai. Siapa ada riwayat berjuta-juta. Ada riwayat itu dan begini. Jadi apa yang mutarib, hadis mutarib dari segi sebut bilangan. Walaupun ada riwayat mengatakan 124,000. Sekati 204,000 bahasa lama panggil. Sekati 204,000. Bila bahasa sekarang panggil 124,000. Ada riwayat kata begitu tapi bukannya tetap. Oleh yang demikian lebih selamat wallahu a'lam, Allah lebih tahu. Tapi i'tikad kita ramai nabi-nabi Allah itu. Ada riwayat berjuta, seribu-ribu, maknanya juta, ramai. Baik, di kalangan nabi itu ada pula nabi lagi rasul. Maka di kalangan tu ramai juga nabi lagi rasul. Ada riwayat tak tetap juga, kata setengah 313, ada kata 14, ada kata 15. Bilangan 13, 14, 15 dia pun hadis mutari. Dengan itu lebih selamat kita etika ramai juga di kalangan nabi itu yang dilatih jadi rasul. Apa bezanya? Nabi saja Allah wahyu untuk dia beramal untuk dia. Nabi lagi rasul, Allah wahyu hukum ke dia serta suruh dia menyampai kepada umat. Itu nabi lagi rasul. Kemudian dalam seramai-ramai itu Allah sebut nama-nama dalam Quran hanya 25. Tu pun kata wajib tahu nabi 25. Bukan hanya 25 nabi. Bukan hanya rasul 25 orang saja. Itu yang sebut nama dalam Quran mesti kita tahu secara tafsil dia bagi. Tafsil macam mana? Kita nak tak tahu tak boleh. Misalnya Ibrahim hak yang telah dibakar oleh Nomrod di Babilun, hijrah daripada Syam, buka Syam, bila dapat anaknya mai buka pula di Mekah, letak anak di Mekah, nak tanya Ibrahim tu nabi ke bukan nabi? Boleh jangan, tak boleh. Nabi macam mana kena bakar? Kena iya nabi. Baik, nak tanya satu lagi, nabi saja ke nabi lagi rasul? Nabi lagi rasul. Dan anaknya dengan Siti Hajar namanya Ismail. Ismail tu nabi lagi rasul ataupun bukan? Tak boleh. Nabi lagi rasul. Begitu juga saudara yang sebapaknya, ibunya Sarah nama Ishaq. Itu pun nabi lagi rasul. Sekalipun kalau suruh bilang 25, kita nak bilang tak ingat. Bilang-bilang tak cukup. Walaupun begitu tapi kalau tanya satu persatu, ya nabi lagi rasul. Nabi lagi rasul. Selain pada itu bolehlah tak tahu pun. Khidir nabi ke tidak? Dia kata nabi. Tak apalah. Sebab dia khilaf ulama tu. Khidir itu nabi ke bukan nabi?
Rasul ke bukan rasul? Ada dua jawapan. Ulama menjawabkan ada seorang kata ya rasul, ada seorang kata bukan rasul, nabi je. Ada seorang kata tak bukan nabi, hanya wali je. Ha, jadi hak khilaf begitu selamatlah kita. Kalau tak tak tahulah kita ni nabi ke orang dah kata nabi ha, tu tak apa. Kalau nabi Ibrahim nabi ke tidak? Tak tahu. Ha, jangan salah. Tu pun wajib tahu jalan tafsir. Patut lain pada 25 banyak lagi, ramai lagi nabi-nabi Allah. Allah lah tahu bilangan. Demikian sifat Allah. Wajib kita intikak secara borong setiap tiap-tiap sifat menunjuk atas kesempurnaan, wajib bagi Allah semuanya. Sebaliknya tiap sifat menunjuk atas kekurangan, semua mustahil atas Allah. Di antaranya apa? Ha, di antaranya wujudnya Allah. Ha, yang tu kena tahu jalan tafsir. Sedianya Allah, kekalnya Allah, bersahalahannya Allah, esanya Allah. Itu sifat Allah yang kena tahu secara huraian. Huraian lah. Apa makna wujud? Apa makna adanya? Ha, kekal. Apa makna kekalnya? Bersalahan. Apa makna bersalahan? Itu kena tahu huraian. Yang lain pada tu cukup dengan borong je. Itu kena faham. Kadang-kadang mai, oh tak perlu pada pula. Ha, jangan kata begitu. Panggil syubhat dan mengeliru orang awam. Tu jadi berlanggar tengah jalan tu. Tu dah jadi berlanggar tu kerana kita waktu ubik berkata syubhat. Syubhat tu berlanggar. Tu jadi masalah lah. Cuba kita faham. Oh, itu ya. Tu muradnya. Apa boleh kalau kita orang awam tak perlu lagi ngaji sifat 20. Tak perlu lagi itu rekah. Ha, macam-macam kata. Supaya juga maulid. Oh, itu rekah. Ha, bida'ah, siap bida'ah. Sesak-sesak dengan aku. Keliru orang awam. Cuba hurai elok-elok. Kita pun faham lah. Sabah hak dia dah buat bukan orang biasa, orang ulama, bukan semasa kita daripada nu lagi nu. Zaman berkurun-kurun turun mari. Bukan zaman kita ni kurun 14 dah ni. Yang berlaku nu masa kurun awal lagi nu. Hingga bentuk yang begitu begini, bentuk begini. Lepas tu mai soalan bila timbul buat hak cara besar-besaran tu timbul soalan. Belum timbul cara besaran tak apa lagi. Buat masing-masing yang ni buat, yang ni buat. Bila Raja Al-Malikul Muzaffar tu buat je besar pakai dia buat ni. Siapa pingan makut pingan, beribu-ribu makut pingan orang raja bukan ni. Buat. Pada dia ni orang yang raja yang berani, dia bijak, yang pandai, dia alim, warak, buat. Ini timbul masalah ni ulama pakai soalan. Bagaimana? Bagaimana? Abu Samah radhiyallahu anhu guru pada Imam Nawawi tu. Nah, orang Quran 6, guru 5. Pernah dia buat kitab. Nama kitab dia tu siap-siap dia letak nama Al-Ba'is. Kitab ini yang menekankan, yang membangkitkan ala inkaril bid'ah wal hawadis. Dia letak nama dia tu, nama kitab dia tu. Kitab ini suatu kitab yang menekankan di atas ingkarkan bid'ah, segala bid'ah dan hawadis, isu-isu yang berlaku. Dia letak nama gitu. Paya dah hurai makna bida'ah, dah tafsir arti lurahnya, tafsir pada istilahnya, pembahagian ulama' sebelumnya, Imam Syafi'i membahagikan bida'ah ada dua. Ada mari pada Izzuddin pula membagi-bagi. Kemudian dia kata macam mana? Selepas pada sebuah bida'ah. Wa min ahsanima betudi'a fi zamanina. Ha. Dan setengah daripada seelok-elok, secantik-cantik, sebagus-bagus barang bida'ah yang di zaman kita ini ialah maulidin Nabi yang dibuatkan pada masa kita ini. Masa dia lah Malik Muzaffar tu. Ha, dengan ulama. Demikianlah turun-menurun ulama, turun-menurun sampai pada berkuruh-kuruh-kuruh. Cakapan. Timur soalan. Al-Hafiz Ibn Hajar jawab. As-Sakhawi. Semua jawab. Jadi kesimpulannya bida'ah itu ada yang sesatnya, ada yang baiknya. Hak yang sesat itulah dikanak hadir kata setiap bid'ah itu sesat, maka itu hak yang haram. Kemudian bid'ah ada yang baik, terkadang wajib seperti ayat Quran ini. Quran. Ni kalau tengok ni bid'ah ni. Dia menghilah-hilahkan ni, tengok bunga-bunga-bunga. Tu juga yang ni, tu dia nak baca ya. Apa dah? Ha, nak baris pula dah ni bid'ah semua ni. Ada yang ni warna dah, ha, ya warna merah. Nah, waliyaqtarifu aqah tu baris. Warna biru nak menanda kata ni huruf qalqalah. Semua tu orang panggil apa tu? Bid'ah, rekaan, rekaan, rekaan. Tapi untuk apa? Ha, baik. Ha, maka itulah. Tambah baris atas depan, semua tu bid'ah. Ha, dipanggil bid'ah apa? Rekaan. Begitulah karangan ulama-ulama, ulama tasawuf karang kita, ulama fiqh, ulama hadis, tulis hadis. Kalau zaman dulu tak ada tulis hadis.
Mari di belakang ni tulis hadis. Sebab tu dia kena tulis, dia jaga hadasana al-humaydi. Ha, moga dia tulis, dia tak ada dengar di Nabi sendiri. Salam-salam, zaman menulis ni zaman kamu dia. Sampai sehingga, Pak, nak sampai ke Nabi salam-salam ni. Nak sampai ke sini. Ha, dia ambil daripada guru ni. Tentu dia kena cerita. Hadasana, ceritakan kami oleh guru kami. Siapa dia? Al-Humaydi. Ha, Imam Bukhari kata. Al-Humaydi pula kata, hadasana Sufyan. Sufyan Ibn Uyainah. Ha, Sufyan ambil daripada Yahya. Ambil pada Al-Qamah. Tu sampai daripada Umar radhiyallahu anhu, daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tengok dia kena tulis. Yo, sebab masa dia menulis tak ada dengar sendiri, bukan? Pak kita kata tak seikut ulama, nak ikut hadis. Hadis siapa? Hadis Bukhari. Pak Bukhari siapa? Ha, yaknya terlupa situ. Tak seikut ulama nak ikut hadis, tapi ambil hadis Bukhari. Bukhari tulis dia nya. Ha, ini kena faham tu. Kita orang awam keliru, keliru. Bila kita dengar gitu, siapa kita orang awam tu bawa-bawa. Tak mau dengar siapa dia. Nak hadis saja. Ha, keliru dah lah. Ini susah sekali bila datang keliru begitu. Wajiblah atas yang pandai tolong menerangkan supaya faham. Oh. Setiap ilmu mesti ada ulama yang menghurai. Sebab tu datang pada hadis, innamal ilmu bita'alum. Hanyalah ilmu yang bersih nak dapat dengan sempurna, mesti kena berguru. Bita'alum dengan berguru, dengan guru yang mursyid. Itulah. Agaknya panjang sikit supaya kita nak sampai kepada stesen dia. Maka sampai di sini, cukuplah. Iaitu 20 sifat yang ia wajibah baginya Allah dan segala lawan, segala lawanannya, yakni yang mustahilah atas Allah. Cukup, maka wajib pada haknya Ta'ala. Wallahu'alam. Sampai berapa kita ni? Sekarang jam 9.30 sekarang. Sama. Belum lagi 9.25 minit sekarang. Kita nak berhenti berapa? Jam berapa kita nak berhenti? Eh? 9.45? Eh? Kalau 9.45 berarti ada lagi 20 minit. Boleh? Kita memenuhkan 20 minit lagi. Boleh? Silakan kalau ada soalan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Korsia tu jangan. Kena dia tu mesti. Jangan mengelirukan. Kita kena faham kelemah yang kita sebut rosia. Apa arti rosia? Apa arti rosia? Jangan buka rosia Allah asrar uluhiyah. Jangan buka rosia. Karena rosia ni baru untuk kita tahu. Tak boleh. Orang jadi Nabi sendiri SAW, apa yang dia beritahu oleh Allah, tiga bahagian dalam etikah akidah kita tu, usuluddin dah. Wajib mengaji sifat siddiq, amanah, tabligh. Mengaji tabligh arti menyampai, bukan itlaq menyampai. Hak kata wajib atas rasul menyampai itu, dan wajib pada akal kita tidak terima rasul menyembunyikan itu, menyampaikan barang yang disuruhkan mereka dengan menyampainya. Itu wajib. Ada pula di antaranya barang yang diberi pilih pada dia pada menyampai tahu tidak. Ini serah pada dia. Allah bagi tahu kepada dia, serah kepada dia. Yang ni kamu nak menyampai tak apa, dia serah padamu. Maka dia tengok orang lah. Orang ni layak diberitahu, maka beritahu. Orang ni tak layak, dia tak bagi. Dia panggil masalah apa tu? Barang yang diberi pilih menyampai. Satu lagi, barang yang diberitahu untuk rasul je tak boleh menyampai pada umat. Itu panggil rahsia untuk dia. Pak kita nak tahu mana? Kata rahsia. Tahu dia, dia kata lau alimtum ma a'lamu. Kalau kamu tahu barang yang aku tahu, la dhahiktum qalilan. Naja kamu suka ini apa dia? La dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira.
sungguhnya kamu suka sedikit je dan kamu menangis tu banyak. Kalau mu tahu barang yang aku tahu. Ni yang kamu duk bergalak di dunia, duk bersuka ria sangat ramainya tu, mu tak tahu barang yang aku tahu. Di sinilah ulama kata ni menunjuk kata ada asrar rahsia Allah untuk dia yang tak boleh beritahu pada umat. Ha, rahsia hak umumnya Rasul sendiri pun tak boleh tahu. Maka nak buka macam mana tahu pun tak. Mana hadis tadi? Hak kata hadis Jibril mai tanya iman, Islam, ihsan. Sudah jawab semuanya dia tanya akhbirni mata sa'ah. Bilakah masanya kiamat? Ha, dia tanya begitu. Maka Nabi SAW tak ada jawab redak ya. Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Bukan aku yang ditanya tentang bila kiamat itu, bukan aku lebih tahu daripada yang menanya. Erti kamu yang menanya tak tahu, aku pun tak tahu. Bilakah masa kiamat? Tapi kiamat mesti berlaku. Bilakah masa yang ditentukan, Allah juga tahu. Dia tak beritahu oleh siapa pun. Terkadang beritahu pada Rasul, tak boleh beritahu pada umat. Hati dia kata, kalau kamu tahu barang yang aku tahu, mu suka sedikit je, kamu menangis tu banyak, tengok supaya orang tahu hal, hal keadaan nak berlaku. Masalah minggu hadapan, bulan hadapan, akan berlakunya sewaktu yang tak diingini begini-gini, Allah Ta'ala beritahu ke dia secara laduni. Tapi dilarang dia pada menceritakan. Ha, tak boleh cerita. Dilarang menceritakan. Cuma nasihat. Beringat kita ni syukur. Allah Ta'ala bagi pada kamu kemuliaan. Allah bagi kepada kamu kekayaan. Allah bagi kepada kamu kemudahan, kesihatan. Patut syukurlah, syukurlah. Bila kita syukur, Allah balas lagi. Nikmatnya tambah lagi. La'azidannakum. Nasihat begitu. Ha, tengok pula orang yang ni, kamu tak solat, solatlah. Kamu ni tak belajar agama, belajarlah. Nasihat, sebab dia tahu akan nak berlaku gini-gini. Tapi dia tak boleh nak cerita. Kadang-kadang istighfarlah kamu. Tengok sepuluh Nabi-Nabi duk cerita pada pada umat-umat lah. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Nasihat, so minta apa. Akhir tak dengar juga, akhir berlaku. Apabila, itulah aku cerita dah, koyak dah, tu. Nah. Ini panggil rahsia. Lain dengan tahu sifat Allah kerana Allah perintah suruh kenal dia. Tu keliru kan tu. Kadang-kadang tu apa? Rupa-rupanya nak ambil hak tu ginawak tentang lah tahu sifat Allah. Kena faham malak tu. Kadang-kadang keliru tu. Nah, ini Allah perintah suruh kenal dia. Maka kita boleh tahu ke zat kunhizat? Mustahil kita nak dapat kenal zat Allah. Yakni kenalkan hukum sifat Allah. Apa sifat Allah? Wujudnya Allah. Apa hukumnya? Wajib. Itu kena hukum sifat. Ni, supaya cerita Muhammad Rasulullah. Apa hukumnya Muhammad tu Rasulullah? Apa hukum? Ya, wajib. Ya, mesti begitu. Wajib pada akal. Tak terima tidaknya. Ya, orang jadi Rasul ni kita kena kenal. Kenal lah sifat orang Rasul ni sidik. Apa hukum sidik orang Rasul? Wajib bil akli, wajib akal. Sebab itulah kita tidak syak bila dia royak kata mati tidak balik. Kita terima selalu sebab dia benar. Bukan orang yang kadang-kadang beriman apabila dengar perkara ajib luar biasa sampai tangan iman semula ada. Tengok ketika dia cerita kata semalam aku diperjalankan daripada Masjid Haram kepada Masjid Maghdi, Masjid Maghdi. Semalam aku diperjalan ke Baitul Maqdis. Abu Jahal dengar. Abu Jahal dengar. Siapa Nabi nak cerita tu susah hati dah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah suruh beritahu dia kena beritahu. Subhanallazi asra bi 'abdihi laila. Dia susah hati dia balik dia susah hati dah nak cakap dengan Jibril. Kalau ku royak ke umatku tak percayalah umatku. Susah dah lah pasal susah hati. Kalau tak royak pun cukuplah. Senang hati bila royak Allah. Royak ke anak-anak tak percaya salahnya begitulah. Supaya kita dapat maklumat yang ajik kita nak royak ke anak. Apa ayah cakap begitu? Nanti anak dia akal pula kita. Supaya Nabi Yaakob dia ingat ke Yusuf dah. Berpuluh-puluh tahun anak kata Yusuf tak ada.
Bila dia kata, eh aku ni bau Yusuf, eh kalau mu tak rakas kata aku nyanyuk. Ha, anak kata, eh engkau ni masih ada sesak lagi, yang dia kata kat ayah. Tapi bila sampai masa Allah menzuhirkan, bila diperkenankan Yusuf memperkenankan diri kepada saudara-saudaranya, ha, sudah perkenal dengan ringkas cerita, Yusuf ambil baju yang dia ada pakai. Ini amu ambil baju aku ini, bawa balik depan ayah, depan bapa aku. Nah, meletak di atas riba dia, fartadda basira, mata dia dah jadi selaput tu, nampak tak ada kena ubah ni. Ha, kata hak bawa balik tu. Hak katanya hak hak tu dua penyakit tiga Yusuf tu bawa. Siapa seronoknya dia tu setelah kenal Yusuf dan pula seronok balik tu seolah tu bunga, berjalan sedikit bunga selalu seronoknya. Cepat siapa daripada Mesir kepada Kanaan. Bila sampai letakkan baju di hadapan Yakub, maka nampak selalu. Ha tu. Maka Yakub kata, "Nilah aku dah royak yang kamu tak tahu ni, aku tahu yang kamu tak tahu ni." Ini Tuhan zahir dah nah. Yakub tahu royak tak Yusuf ado, dia tahu ya. Nah, orang dah suka tak Yusuf mati. Yusuf aku mana? Yakub royak. Yakub kata ado, ado. Sebab apa? Sebab dia tahu anak dia Yusuf ni masa dia umur 12 tahun dia pernah cerita kepada ayahnya, "Saya bermimpi inni raaitu fil manam anni apa dia? Apa dia inni raaitu ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamara raaituhum li sajidi." Ha, dia cerita masa dia umur 12 tahun. Kecil lagi. Ayah dia kata senyap, jangan beritahu pada saudara nanti dineki. Maknanya dia tahu ada seramai-ramai anak dia 12 orang ini, Allah pilih Yusuf dah ganti dia. Kemudian Nabi, bapak dia Ishak Nabi, bapak-bapak dia Ibrahim Nabi, arti Nabi, Nabi, Nabi. Sampai pada Yakub anak 12 orang, adanya hak nama Yusuf. Jadi Yusuf ni ajib lah. Kecil-kecil lagi dia cerita tu, dia mimpi, dia lihat bulan, bintang sebelah dan matahari dan bulan. Arti matahari, bulan dan bintang sebelah, jumlahnya 13. Sujud ke dia. Bila dia cerita ke Yakub, Yakub tahu kata anak dia Yusuf ni akan berganti dia. Tapi bila terjadinya itu dan ini, walaupun saudara rakyat kata makan dirimau, makan apa serigala apa semua, Yusuf tak percaya. Itu Yakub. Tapi kerana anak ni, biarlah dia sabar. Fa sabrun jamil, kata Yakub, aku nak sabar. Walau ada cerak dia tu, bukan mati anak dia ni. Sebab ni dia mimpi ni. Makna semua saudara sebelah tu ibarat bintang. Dia lihat nampak bintang sebelah, muraknya saudara. Muka dia 12 beradik, bukan? Ha, sebelah ni lah ibarat bintang dalam mimpi tadi. Ibu dan bapa ibarat bapa. Bapa dan ibu ibarat dengan matahari dan bulan. Akan mengadap dia. Ha, tengok di akhir bila bertemu, Yakub hadap kepada Yusuf. Nah, sujud menghadapi pada Yusuf, ibunya dan saudara sebelah menghadap Yusuf semua. Ha, tu takbir. Sengaja bukan main tu, kata setengah 40 tahun baru temu. Maka Yakub dah ingat siapa berselaput mata. Sekali-sekali dia bawa aku bawa Yusuf. Anak cucu kata, "Ah, ayah ni, datuk ni, Allah. Tapi lagi Yusuf mana lagi?" Ha, nyanyok laula antupan nidun. Ha, dia kata, dia kata tu. Ini apa dia? Tapi Yakub tak buka kerana rahsia Allah. Apabila sampai masa Pak Zuhir, "Ha ni aku dah ya dah, aku tahu yang kamu tak tahu ni, mu tahu dah lah. Maaflah ayah, maaflah ayah, kami salah. Ayah berdoa lah ke puak kami gini." "Tak apa." Ya aku kata, "Nanti tunggu masa sahur aku nak berdoa." "Ha, tak lepas juga dulu kan buat ke ayah gini, buat ayah duka cita. Tapi sobanya ya aku ni, kalau kena kita sumpah nak lu dah. Kamu bukan anakku. Kamu jahanam kalau kata ni kata. Jangan balik rumah aku, mu ni jahat ganah," katakanlah. Tapi tak, seorang rasul ini sifatnya sabar. Walaupun anak kemain tu diaku pada dia, "Tak apa, akhir-akhir pada mengaku kesalahan. Ayah doakanlah." "Ha, tak apalah, ha, saya berdoa." Masya Allah, ini cerita yang macam Allah Ta'ala cerita ni untuk menjadi menarik. Nah, ha, jadi kesimpulannya, ruhsia terjamah daripada asrar ilahiyah. Rahsia yang bahasa Tuhan Allah campak bagi tahu pada seorang tertentu, kemudian tak boleh diberi kenyataan kepada orang lain jika tak sesuai dengannya. Dia panggil orang petani panggil apa? Tak layak untuk sampai kerana power dia, kekuatan dia tu tak rak nak menanggungkan rahsia.
Tengok juga Rasulullah SAW, nama-nama orang munafik di zaman dia itu dia serah kepada Huzaifah Al-Yaman. Huzaifah tahu satu-satu-satu rahsia tinggal nama munafik di Huzaifah. Sampai Umar radhiyallahu anhu bila dia jadi khalifah lepas dah kewafatan Nabi SAW, dia pergi sama Huzaifah, "Hey Huzaifah, kamu adalah menjagakan rahsia nama-nama orang munafik. Aku nak tanya, aku ada ke nama dalam tu?" Dia tanya begitu. Tidak kata siapa kata. Siapa? Dah, dia tak tanya rahsia, mana boleh nak tanya. Haram atas orang yang menyuruh rahsia. Dan kita gigit risik tanya tak boleh. Sebab rahsia. Kita sangat-sangat, "Oh ya, aku sangat." Apa? Siapa? Dia tengok kita. Tak, dia tak kita tanya gitu Umar. Dia tanya, "Adakah aku nama masuk dalam nama munafik?" Supaya dia nak taubat, nak apa. Ini tawaduknya ya Umar, dan murahnya hati Umar dan bagusnya Umar. Tak ada nak tahu orang lain, walhal jadi khalifah dia. Sepatutnya Huzaifah ni sahabat, sama sahabat, tapi mana di bawah khalifah Umar. Umar ada hak. Kamu kena cerita siapa di antaranya. Pak Umar ni seorang yang garang bila tahu dengan nyata. Ikut dia nak buat degur macam mana kan. Tapi dia tak tanya. Dia tanya, "Adakah aku ni termasuk dengan nama munafik?" Dia tanya aku. Hai, Huzaifah kata, "Mana Amirul Mukminin?" Itu dia. Tengok Umar ni nak tanya dia. Kalau ada yang nak taubat, nak apa itu ini. Tak. Dia tak tanya orang lain. Sebab rahsia Rasulullah SAW simpan kepada Huzaifah. Tak boleh kita nak tahu. Dia nak cerita tak boleh. Siapa minta tanya pun muka Rasulullah tak pesan, tak boleh tahu. Ini rahsia. Ada petahu sifat Allah wajib dalam sifat itu wajib kerana Allah perintah suruh kita kenal dia. Kenal tak orang panggil? Tuhan ada ke tak ada? Tak tahu. Kenal kata? Anak kata ada tak boleh rahsia. Itu Allah Ta'ala suruh tahu. Wajiblah kena ceritakan. Iblis? Ibrahim pernah tanya kaum dia, "Afillahi syakun fatiris samawati wal ard?" Adakah tentang Allah tu kamu ragu? Ayat lain pula, Ibrahim kata pada kaum dia, "Sembah lain pada Allah." Ibrahim kata, "Qala." Dia kata, "Ata'buduna ma tanhitu?" Adakah patut kamu sembah barang yang kamu pahat? Kamu ambil batu, kamu pahat, pahat-pahat, jadikan satu rupa bentuk kamu semua. Adakah patut kamu semua barang yang kamu pahat itu? Wallahu khalaqakum, sedang Allah menciptakan kamu. Wa ma ta'malun, amalan kerjaan kamu semua Allah menciptakan, Allah melakukan. Kata-kata mu usaha buat satu rupa bentuk, mu semua patutkah? Ini semua tak apa tu. Nak memahamkan dan mengenalkan Tuhan hakiki ialah Allah yang menciptakan, berhak di semua hanya Allah. Itu al-hikayat zaman Ibrahim dulu. Kalau kira masa dengan janji, ada lagi hanya 5 minit. Kalau yang pendek tu boleh, kalau panjang tu tutup dah masanya. Nanti ya, hak tu dia gini. Ya, kereta apa-apa buat orang pandai bawa, boleh bawa semua. Gia auto dia bawa boleh, gia ni pun dia bawa boleh, lori dia bawa boleh, semua dia boleh bawa, orang bijak dan pandai. Tapi kalau orang tak pandai, biasa bawa lori je, bawa kereta kecil tak boleh. Itulah. Orang biasa bawa kereta kecil. Nak bawa lori boleh tak? Tak boleh tu. Orang biasa bawa lori katakan, tapi tak pernah bawa ni apa dia punya ekor panggil kapal dia. Panggil apa sini? Ni duduk kerja ni kata kerja. Apa dia? Apa? Backhoe. Tu dia panggil backhoe. Jadi kalau orang pandai bawa kereta, tapi bukan semua pandai tu boleh bawa backhoe. Itu dah. Dia mungkinlah semua hawa tubik tu. Jadi kalau orang pandai dia boleh bawa semuanya. Tauhid tiga. Maksud yang sama, tapi mereka buat tauhid tiga di arah ke arah lain tu. Ingat tak? Ke arahnya nak mengata syirik kepada orang mukmin. Kadang-kadang dia hukum syirik musyrikin. Tu muraknya. Sebab dia bagi tu. Bagi tauhid umuriyah, rububiyah, tauhid uluhiyah kan.
Maka tempat dia nak beza. Terkadang dia kata, kadang-kadang iman Abu Jahal lebih baik pada iman sekarang. Haa, ayatnya kata, mana Abu Jahal berimannya? Murad dia betul ni, kerana orang musyrikin dulu, sejahir-jahir dia pun bila disoal, siapa menjadikan langit bumi, dia kata Allah. Haa, mana dia panggil tauhid itu? Tauhid macam mana ni semua lain? Tak ada tauhid mula lagi. Haa, sahabat kata nak panggil apa? Tauhid tadi, iman, Islam, ihsan. Nah, maka nak panggil iman tu, dia kena sakut dengan apa dia? Berpegang mengenai Allah adanya. Ada tu dah panggil 20 tu, cuba bila? Adanya Allah, sedianya Allah, kekalnya Allah, bersalahannya Allah, berkat ataupun tiada berkanak pada zat yang qiyamuhu bin nafsih, esanya Allah, kuasanya Allah, menentunya ataupun kehendaknya Allah, dan mengetahui pandainya Allah, hidupnya Allah, mendengar, melihat dan berkata. Lepas tu al-awazin dia kaunuhu. Hak tu kalau tak bilang pun tak apa, sahabat sama al-sunnah pun duk, apa dia kata setengah memadai dengan tak payah bilang lah yang tujuh lagi. Hanya 13 cukup lah bilang. Kata setengah tak boleh, kena bilang lagi. Tu ya khilaf tentang akidah, pun tak ada khilaf. Maka mai bagi tauhid tiga. Hanya ada apa yang sebut tiga serangkai dah kata. Kadang-kadang bahagian itu elok, tapi bila huraian tu pergi ke arah lain. Ya, tempat nak beza di mana? Maknanya ada tauhid rububiyah, mengaku tentang Tuhan yang menjadikan alam, ya Allah. Tapi bila sembah lain pada Allah, ha, dia panggil tak tauhid rububiyah, apa? Uluhiyah. Maka dia ambil itu mempasang banik atau orang yang mutawassul. Hukumnya dia panggil syirik ya hukum. Ha, sama dengan musyrikin kata dia. Ha, ini dia panggil bawa ke arah lain. Bila tak faham sungguh tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, ialah klik pada makna alhamdulillah rabbil alamin, tu mana Tuhan yang menjadi segala. Siapakah Allah? Berapakah? Ada kosikah? Tak ada. Itu so pada rububiyah. Manakala uluhiyah, bila Allah je Rabb, Tuhan yang menciptakan, Allah je lah berhak di semua, yang lain tak ada hak semua. Itu panggil tauhid rububiyah. Maka berlaziman dua ni. Bila orang i'tikad Tuhan yang menjadikan ialah Allah, Allah juga yang tidak ia berhak disembah. Iktikad tu bukan masalah perbuatan, iktikad begitu. Bila iktikad begitulah, dia tak sembah lain pada Allah. Walaupun dia tak solat pun, orang panggil apa orang tu? Mukmin. Nah, panggil mukmin. Cuma mukmin yang asin, dari segi dia tak tunai perintah kewajipan. Kewajipan tadi dia kena perbuatan solat dengan kaifiat tertentu, dia tak buat. Tapi dia tidak ingkar, dia sanggup, dia mengaku. Maka mukmin yang asli. Lain beza dengan musyrikin. Bila tanya siapa yang menjadi langit bumi, Allah. Tapi bila ibadat, ibadat semua lain pada Allah. Bila soal, kata kami hanya dapat nenek moyang kami buat gini, beginilah kami buat. Ha, inna wajadna alaihi aba'ana, bal nattabi'u ma alfayna alaihi aba'ana. Lepas tu masa kita tu ya sepatutnya kena huraian lanjut lagi, tapi dah masa tak diizin. Kita buat janji kata 45 minit maka cukuplah. Lain kali dah. Lepas tu jam berapa semuanya? 5 minit lagi. Lepas tu 5 minit pula. Ya. Sila. Sekian yang pasal fiqah. Yang pertamanya ketika kita datang masjid atau lewat dan kuliah setengah berjalan, mana lebih afdal ataupun mana yang betul, kita solat di masjid ataupun kita terus masuk dengan kuliah? Yang keduanya wudu. Kita wudu ni kadang-kadang dewasa lah, kita wudu ni untuk basuh tangan, siku dan kaki. Mana lebih afdal atau yang betul kita masuk dari tamu tu kita gosok tangan kaki tu, ataupun dah habis semua tu kita hulur kaki tu, dah habis cukup kita gosok? Allah. Nampaknya tak 5 minit tu. Baiklah. Tilik kepada keadaan sangat-sangat kita perlu dan masa pula lama-lama sekali kan. Baik. Jadi sebagai tunaikan permintaan tadi, iaitu apa dia,
masalah yang pertama saat ni apa dah, tak payah pakai mikrofon, cuba ulangi. Apa dia tahiyatul masjid? Ya. Apabila kita datang ke masjid, sebagaimana kita maklum, datang wari pada hadis Nabi SAW. apabila masuk seorang kamu ke dalam masjid, maka naklah rokok 2 rakaat sebelum pada duduk. Itu maksudnya. Maka kita datang. Tapi semasa kita datang, yakni kita datang, masuk ke datang saja, tak apa lagi sebab dia. Bila datang, dia ada luar, ada dalam kan. Katakanlah kalau di luar itu pun masjid juga, hingga buat apa dia sekatan jidah dinding ini. Luar tu masjid kan? Kau masjid setakat ni je. Dari luar lagi. Cuma kita buat masjid tempat kita ni maksudnya luar dalam. Luar dalam. Ini dikira dalam, ruang dalam, di sana panggil ruang luar. Tapi luar ada dalam pada umumnya ialah masjid kan. Baik. Kita datang masjid. Bila masuk, langkah kaki masuk, iza dakhala ahadukumul masjida falyarka' raka'atain. Nah, kemana kita mari ada orang duk ceramah katakan, ataupun ada orang duk mengajar dan sebagainya lah. Kuliah apa sini panggil, kita sana tak panggil kuliah. Panggil mengajar kalau betul baca kitab, panggil mengajar kalau tidak ada baca kitab, ada panggil duk menasihat. Kalau betul orang tak beli, dia guna istilah bayan. Macam-macam panggilan lah. Alakulah sama. Begitu juga kalau khatib sedang berkhutbah, panggil khutbah, baca khutbah, walau ucapan lah juga semuanya. Maka kita datang. Adakah kita datang terus masuk duduk di hadapan majlis itu selalu kau kita solat dulu? Timbulnya mana abdul, mana baik itu? Mana baik itu? Baiklah. Jadi apabila kita baru sampai, untuk menghormati, mentahiyahkan masjid, iaitu membesarkan masjid dengan kita semahyan dulu 2 rakaat. Pernah terjadi masa Nabi SAW, dia tengah-tengah ada berkhutbah Jumaat. Datang orang kamu dia, lewat mari, masuk-masuk dalam masjid, masuk-masuk-masuk, duduk. Dengar khutbah. Maka Nabi SAW dia kata, bangun, farka' rakaatain. Rokok 2 rakaat. Rokok ni mana itlaqil juz'i wa iratil kul. Rokok yang ni semayah dulu 2 rakaat. Apa tu? Tahiyah lah tu. Daripada sini nak ulama ambilnya, kalau kita baru sampai, disunat ke bagi kita semayah dulu tahiyah di masjid. Sekalipun orang sedang berucap, orang sedang berceramah, sedang berkhutbah. Saya ingat seorang sudah duduk dah, kata Nabi, bangun semayah dulu. Maka ulama ambil di situ bahawa kalau kita duduk dengan masa sekejap, kalau lupa kita duduk, teringat, tak ada tahiyah, bangun, tak lupa lagi tahiyah. Ataupun kita duduk dengan sengaja, tapi kerana hajat kita nak minum air, seperti kat dalam masjid Mekah Madinah kan, masuk-masuk-masuk ada air zam-zam, kita pun ambil air, duduk, minum. Duduk kita kerana minum air. Sudah selesai, bangun, solat. Tak ada lupa lagi tahiyah. Jadi kesimpulan soalan tadi ialah baiknya kita semayang dulu. Tidak nama berpaling. Hak yang ada dilarang kita nak semayang ketika berkhutbah, ketika ucapan kuliah sedang diperjalankan tu, hak macam mana? Hak duduk gini, duduk. Nah, sudah kita ada siasat dalam majlis. Bila orang mula bismillah, pak bangun, Allah akbar. Ini kita tengok rupa betul pun elok ke tak elok. Belum kira hukum lagi, kira sama kita rasa macam mana. Baru bismillah baca kitab, baru start alhamdulillah ni. Dia siapa bangun pak, Allah. Rupa-rupa supaya tak mau dengar. Ini apa tu, rupa gambaran tak elok. Ada pun kita baru sampai, semuanya dulu tahiyahkan masjid, lepas tu duduk dengar. Itu. Jadi kalau orang berucap baru kita supaya bangun, itu salah. Karena rupanya supaya berpaling daripadanya. Apa pula semain sunat? Bukan wajib pun. Kalau kita nak buat sunat, nak balik, balik semain rumah lebih abdah. Kerana semain sini, jangan menzuhirkan rupa, nampak berpaling daripada ucapan agama. Jadi satu akhlak yang tak bagus itu. Syarak pun marah. Itu ada riwayat kata anak, apabila imam berkhutbah, kita bangun solat, haram atasnya. Itu tanggung itu tu. Soalannya lama duduk masjid bersipai khutbah, baru sipai nak semayang, itu orang panggil, itu salah tu. Ada baru sampai, ya tak apa, itu disuruhkan.
Faham lah? Baik. Kita berlangsung kepada soalan yang kedua tadi mengenai dengan wuduk kan. Kita ambil wuduk, katakan basuh muka, basuh tangan, kepala tak pada sapu katanya. Kaki, basuh kaki. Mana tiga anggota tiga anggota mahsul yang dibasuh. Jadi perkataan basuh itu ialah sayalanul ma' alal mahsul, mengalir air di atas anggota yang dibasuh itu. Itu panggil basuh. Ada pun sapu yang tidak mengalir air. Sebab tu kita membasahkan tangan. Tak. Membasah tangan. Tak. Kalau itu panggil basuh. Ambil air. Itu basuh kepala. Disuruh sapu. Wamsahu biru'uzikum. Sapu. Maka berbeza antara sapu dengan basuh ialah mengalir. Syaratnya mengalir. Itu panggil basuh. Sebab tu kalau kita membasahkan tangan. Ni ke muka. Basahkan tangan ke muka. Ataupun kita celup kain menjadi basuh. Berapa basuh? Lorak kita panggil basuh ke tidak? Tak panggil lah. Tak panggil basuh. Panggil apa itu? Panggil lap. Kita demam, tak boleh nak mandi, ambil kain basah. Itu panggil lap. Tak boleh. Allah perintah, fausilu wujuhakum. Iza kumtum ila salah, fausilu. Maka, basuh boleh kamu. Perkataan basuh, syarat nak panggil basuh, kena mengalir. Baik. Setelah kita basuh dah, mai khilaf ulama, adakah cukup dengan basuh yang meratai ke kena gosok lagi dalkun? Itu khilaf. Mazhab Maliki setengah pada rukun wudu, dalkun, gosok satu rukun. Sekalipun rata dengan tidak gosok tak memadai kerana rukun. Mazhab Malik. Basuh muka kena gosok. Sama ada gosok ketika dia diruh itu ataupun diruh dulu baru gosok belakang. Ya, hasil maksud. Jadi diri basuh muka tu rukun, gosok itu pun satu rukun. Itu mazhab Malik, rukun dia dalkun, basuh tangan serta gosok, basuh kaki serta gosok. Ada pun jumhur, asalkan mengalir air sambilnya rata tempat yang disuruh, tidak ada mana yang menghalalkan sampai, cukuplah hingga gosok itu disunatkan. Itu jumhur. Gosok itu disunat. Jadi kalau katakanlah air yang turun pada saluran, abu saluran, kita tahan muka begitu, sekiranya rata. Tangan pula air pahit, pakai air pahit lah sini, pakai pahit juga. Kita tahan tangan. Masalah. Kalau air dalam kullah, kita celup. Tak ada gosok pun. Jumhur kata, memadai bila rata, bila sampai air. Cuma sunat gosok. Mana kau nak gosok tu? Hasil gosok, serta celup selalu gosok. Ataupun celup-celup dulu, gosok selepas hasil. Begitu je, juga air, gosok kemudian hasil. Kalau tak gosok langsung, sah wuduknya, hingga luput satu fadilat, satu kelebihan sunat digosokkan. Lagi pula nak ra'i kau yang mengata wajib gosok, dia panggil al-khuruj anil khilaf mustahabun. Lepas tu sunat kita gosok. Baiklah. Lepas tu ada lagi? Rasanya cukuplah. Alhamdulillah. Syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala yang mengizinkan anak yang memberi taufik dan hidayah serta memberi kepada kita sihat wal afiah, dapat kita merebutkan masa keemasan di samping kita berada di dalam rumah yang mulia hingga dipanggil dalam hadis rumah, satu rumah Allah, baitum min buyutillah, nauyak mulianya masjid hingga dipanggilkan rumah Allah, yakni rumah dari segi kemuliaan. Sebagaimana Kaabah di Mekah Allah panggil baiti, antahira baiti. Hey Ibrahim, Ismail, kamu menyucikan rumah aku itu. Yakni Kaabah Allah panggil rumah dia. Tak ada memberi waham kepada kita bahawa Allah itu bertempat di situ. Tidak pun, hati tak ada pun kan. Maka tidak ada waham, tak ada sibahat apa. Walaupun Allah panggil rumah aku, kita pun selalu sebut baitillah. Baitillah, cuba arti bahasa kita, rumah Allah, rumah Allah kan. Bait, rumah, baitillah, rumah Allah. Orang mengaji kata idhafah litasyrif.
sandar baik kepada Allah nak memuliakan. Nak kata Kaabah ni rumah yang mulia, tak ada siapa memilikinya, tak ada kepunyaan siapa-siapa, kembali hakikat pada Allah. Maka masjid juga tak ada milik siapa-siapa, kembali kepada Allah. Panggil baitum min buyutillah. Masjid satu rumah daripada rumah-rumah Allah. Sebab tu kadang kita tanya, bila kita ada susah hati, bila masuk ke masjid, duduk renung masjid, rasanya tenang. Bahagian tenang rasanya. Supaya juga di Mekah bila susah hati, pergi duduk di tepi Kaabah, tengok je, tak baca apa pun tengok. Satu kebajikan besar, lagi pula menenangkan hati. Nah, itulah alhamdulillah kita boleh berkumpul berhimpun di masjid. Di samping kita ambil sedikit masa kedengaran dan ucapan hubung kait dengan masalah agama. Sama ada bentuk iman, usuluddin, juga betul fiqh, iaitu Islam, masalah undang-undang syariat mengenai dengan ibadat, kesembahan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan lain-lain lagi, bab hati, bab ikhlas, bab apa itu masuk dalam bicara ihsan. Cukuplah dengan masuk kita jam 10. Nah, kalau kita di sana jam 9. Jam 9, di sini dah jam 10. Kalau kita tengok sila ke kita sana masih awal lagi. Tapi kalau sila di sini dah hampir tengah malam. Kan. Baiklah, dengan sekadar itu cukuplah dulu. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah wan najatu minan nar wal falah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.